شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwani fiddin, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan kita karena sudah mau masuk bulan Ramadan dan hendaknya seorang muslim itu belajar sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al ilmu qabla al qawli wal amali. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Dan dengan kita belajar, ilmu mempengaruhi terhadap amalan dan ucapan. Maka itu penting kita itu belajar fikih sebelum kita itu mengamalkan dan mengucapkan. Karena ilmu itu akan menaikkan pahala. Jadi bedanya ibadah orang yang bodoh atau awam dengan ibadahnya orang berilmu itu, kalau ibadahnya orang berilmu itu ada pada ibadah mahdhah mereka dan ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan ibadahnya orang awam itu ada pada ibadah mahdhah saja. Yaitu maksudnya itu, orang awam itu dia hanya bisa ibadah dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Quran. Sedangkan ibadahnya orang berilmu itu ada pada makannya, ada pada tidurnya, ada pada hubungan intim dengan istrinya, dan yang lainnya. Kenapa? Apa yang bedakan itu? Yang bedakan ilmu. Maka itu kita seorang muslim itu kita belajar dan belajar enggak pernah berhenti. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Dan telah kita sebutkan bahwa puasa itu di dalam bahasa Arab bisa dipakai as-shaum atau as-siyam. Dan as-shaum atau as-siyam dari fi'il kata kerjanya soma yasumu sauman wasiyaman. Soma yasumu sauman siyaman itu secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Sehingga orang menahan apa saja itu secara bahasa dinamakan puasa. Maka itu Maryam itu kan bernazar untuk puasa. Tapi puasanya Maryam itu tidak ngomong. Itu puasa secara bahasa. Sedangkan puasa secara istilah itu adalah al-imsak anil mufattirat. Puasa itu apa? Menahan semua pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dimulai sejak terbitnya fajar. Dan telah kita sebutkan fajar di sini adalah fajar shodiq. Dan fajar shodiq ini kita punya pemerintah dan kita punya MUI, kumpulan para ulama, sehingga ketetapan waktu itu kita serahkan kepada mereka. Jika seandainya mereka fatwa mereka, kebijakan mereka keliru, maka mereka yang menanggung di hari kiamat. Sedangkan kita benar. Kita benar. Tapi kalau kita itu ijtihad sendiri menetapkan fajar shodiq itu misalkan 10 menit, 20 menit, setengah jam dari penanggalan pemerintah, jadwal pemerintah itu, maka nanti kita bertanggung jawab sendiri di hari kiamat. Ya, tergambar, paham ya? Maka itu apa? Kita sebagai masyarakat itu apa? Sudah ada ulama, sudah ada umara yang mereka itu ulul amri.
kita serahkan urusan-urusan yang besar seperti ini kepada mereka. Maka ketika mereka sepakat, ulama kita yaitu MUI, demikian juga pemerintah kita sepakat, subuh itu jam sekian, sudah kita jalankan. Pertanyaan terus, bagaimana dengan omongan beberapa orang, oh Fajar Shodiq di negeri Indonesia itu terlalu awal? Maka kita katakan, mereka silakan menjalankan itu, urusan mereka dengan Allah Ta'ala itu. Kita sudah punya Ulil Amri, kita sudah punya Ulil Amri, dan masalah-masalah besar itu yang menetapkan Ulil Amri, bukan personal. Penetapan waktu, waktu seperti sholat, demikian juga penetapan hari raya, kapan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu bukan urusan kita, itu bukan urusan ormas-ormas, bukan, tetapi itu urusan pemerintah. Maka itu misalkan kita berhari raya, boleh gak kita itu ngikutin pemerintah? Harus. Jika seandainya pemerintah itu keliru, urusan mereka dengan Allah Ta'ala, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Ta'ala, bukan kita. Maka itu intinya, kita itu puasa min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Fajar yang dinamakan fajar ini fajar shodiq, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'budilillah, tetapi harus dibarengi dengan niatan untuk ibadah. Dan telah kita sebutkan niat itu beda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu niat itu harus ada sebelum fajar. Siapa yang tidak punya niat puasa sebelum fajar, maka puasanya batal. Puasanya batal. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh diniatkan kapan saja, selama dia belum makan dan minum. Ya kan, misalkan jam 8 pagi misalkan ya. Saya dari awal enggak punya niatan puasa sunnah. Tapi karena saya di rumah enggak ada makanan, jam 8 wes puasa sajalah. Sehingga bahwa saya sekarang niat puasa Senin misalkan itu. Boleh enggak mulainya jam 8? Boleh, selama dia belum makan dan minum. Itu kalau puasa sunnah. Dan niat puasa itu, niat itu apa gitu? Niat itu adalah al-qasdu, menyengaja. Sehingga kalau saya itu menyengaja perbuatan sesuatu perbuatan, maka saya itu sudah punya niat. Dan bedanya antara perbuatan manusia dengan perbuatan binatang itu bedanya di niat. Gak ada manusia yang berakal dia menjalankan aktivitas tanpa tujuan. Pasti ada tujuan, ada ngahnya itu loh, yaitu ada kreteknya lah itu istilahnya itu. Kalau binatang kan tidak. Kalau kita manusia punya akal, sehingga kita itu bisa menyengaja. Maka ketika muncul kesengajaan kita untuk puasa, maka kita itu sudah niat. Yang menjadi pertanyaan di sini itu, bagaimana kalau kita lafadzkan? Bagaimana kalau kita lafadzkan? Maka sepakat para ulama, niat itu di hati. Tidak ada ulama yang mengatakan niat itu di lisan, hatta madzhab Syafi'iyah. Ini fahami, perhatikan ini. Namun yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, apakah niat yang di hati itu harus ditakidkan? Ditakidkan itu apa? Dikuatkan dengan lisan. Itu atau tidak? Sehingga apa? Sehingga ulama madzhab berbeda. Kalau ulama Syafi'iyah, ini saya sebutkan biar faham. Ulama Syafi'iyah itu kalau mutaqaddiminnya, mutaqaddimin itu ulama-ulama yang awal, mereka mengatakan cukup dengan apa yang di hati, sehingga tidak perlu diucapkan. Tapi kalau ulama mutaakhirnya, ulama-ulama belakang Syafi'iyah itu, mereka mengatakan dianjurkan untuk menguatkan isi hatinya dengan melafadzkan. Tapi lafadz itu bukan niat, tetap niat itu di hati. Kalau ditanya lo kenapa kok anda itu mengatakan seperti itu, dalilnya nggak ada. Mereka mengatakan ada dalilnya dalam masalah haji. Dalam ibadah haji itu, kalau kita itu sudah mulai ihram di miqat, kan kita mengatakan nawaitu umratan labaikallahu hajjan au umratan, kan kita menguatkan isi hati kita itu. Sehingga apa? Sehingga sebagian ulama mengatakan niat itu di hati, tapi supaya kita tidak ragu isi hati kita, maka boleh dilafadzkan. Walaupun apa? Melafadzkan niat dalam sholat, dalam puasa enggak ada.
Maka itu perhatikan di sini. Ini kenapa saya bahas supaya kita itu menghormati pendapat ulama. Walaupun Anda enggak berpendapat seperti itu silakan. Tapi apa? Jangan mencaci maki pendapat seorang ulama, apalagi ulama besar kita gitu. Imam Syafi'i itu enggak main-main itu. Imam Nawawi itu beliau mengkritik walaupun beliau mazhabnya Syafi'iyah. Imam Nawawi itu ulama besar Syafi'iyah. Tapi beliau mengkritik pendapat Syafi'iyah yang mensunnahkan talafut biniat, melafatkan niat dalam masalah sholat, demikian juga ibadah yang lain kecuali haji. Kata Imam Nawawi, padahal belum mazhabnya Syafi'iyah itu. Orang yang mengatakan bahwa sunnah dilafatkan niat ketika sebelum sholat itu, kata Imam Nawawi itu, mereka keliru memahami lafadznya Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu mengatakan miftahus sholatit al-galam, pembuka sholat itu adalah ucapan. Pertanyaan, ucapan itu apa? Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan ucapan Imam Syafi'i, ucapan itu adalah takbiratul ihram. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah, mereka memahami ucapan itu adalah talafut biniyat, melafatkan niat. Ya, difahami ya? Jadi maksudnya apa? Kalau memang Anda itu pendapatnya niat itu cuma di hati, silakan amalkan pendapat itu. Tapi kalau ada ulama kita, Imam Nawawi atau ulama-ulama kita lah itu, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat sunnah untuk dilafatkan. Kenapa? Untuk meyakinkan isi hati. Maka kita hormati pendapat mereka. Ya, walaupun apa? Enggak ada dalilnya. Tapi mereka itu punya hujah. Hujahnya apa? Disamakan dengan haji. Mereka mengatakan seperti itu. Jika seandainya dalam haji saja boleh kita takkidkan, kita kuatkan isi hati kita, maka demikian juga sholat, demikian juga puasa. Itu kata mereka. Jadi maksudnya itu, kita mengatakan bahwa puasa itu harus ada niat, dan kita katakan niat itu di hati. Walaupun di antara para ulama berbeda pendapat, apakah niat puasa itu satu hari satu kali atau satu bulan sekali? Yaitu maksud itu, apakah niat puasa itu boleh satu paket untuk satu bulan? Misalkan mau datang Ramadan, misalkan besok puasa, contohnya misalkan, saya dalam hati saya mengatakan saya niat puasa untuk satu bulan. Atau setiap hari atus niat, setiap hari niat lagi, besok niat lagi itu. Itu menjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, saya katakan pendapat yang paling kuat. Saya enggak berani mengatakan pendapat yang benar, karena yang benar di hadapan Allah kita enggak tahu. Tapi kan saya katakan pendapat yang paling kuat bagi saya, setelah saya membaca masalah ini, kalau saya pribadi mengatakan pendapat yang paling kuat itu yang mengatakan niat itu setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena puasa itu bukan paketan seperti sholat. Kalau sholat 4 rakaat sholat duhur, niatnya kapan? Niatnya di awal saja. Kenapa? Karena rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu satu paket. Antum kalau batal rakaat keempat, batal semua sholat itu. Ngulangnya di rakaat pertama, bukan keempat saja kan gitu. Faham ya? Tapi kalau puasa itu enggak seperti itu. Puasa itu enggak satu paket. Sehingga kalau antum batal puasanya di hari ke-15, yang antum qadha ya 15 saja, enggak satu bulan gitu loh. Ya, paham ya? Sehingga kita katakan bahwa setiap hari antum harus punya niat. Kalau ada orang, ini nanti perbedaan ini akan muncul itu, perbedaannya itu ketika itu di lapangan terjadi, yaitu perbedaan itu terjadi. Misalkan gini. Saya contohkan misalkan ya, kita puasa pertama itu laparnya masya Allah di situ, lapar sekali kita itu. Akhirnya buka puasa tanduk 3 kali kita itu. Mantap setelah itu kan, akhirnya apa? Layah-layah tiduran, les tidurnya itu. Sampai subuh, subhanallah, sampai subuh kita tidur itu. Subuh bangun dengar adzan, masya Allah itu. Udah subuh, gak ada yang bangunkan saya ini. Puasa kita ini, aduh sudah subuh ini. Pertanyaan. Dia kalau mau puasa itu sah gak puasanya itu? Faham ya? Dia sudah punya niat di awal Ramadan, tapi ini hari kedua. Dia satu malam gak bisa punya niat karena dia tidur. Kesengajaan gak ada kan gitu. Maka kalau yang mengatakan niat itu setiap hari, maka batal puasanya. Tapi
walaupun dia puasanya enggak dianggap di hari kedua itu, tetap dia wajib menahan makan dan minum, enggak boleh makan dia. Tapi apa? Dia nanti harus mengqadha pada hari yang lain. Ya, paham ya? Ini kalau pendapat yang mengatakan setiap hari itu harus ada niat. Kalau yang mengatakan enggak, cukup satu hari untuk satu paket, ada juga ulama mengatakan seperti itu. Kalau seperti itu berarti boleh. Kenapa? Karena saya sudah punya niat di awal Ramadan. Tapi kalau pendapat kita, wallahu alam, niat itu harus setiap hari. Jadi intinya niat puasa itu apa? Puasa itu, puasa itu menahan semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Pembatal puasa itu apa? Fahami di sini, fahami saya sebutkan. Pembatal ibadah itu ada dua. Yang pertama, pembatal keabsahan ibadah, yaitu perkara yang membuat ibadah itu enggak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal yang membatalkan pahala ibadah. Maksudnya apa? Ibadahnya sah tapi enggak ada pahala. Ya, paham ya? Jadi ada pembatal keabsahan ibadah, berarti apa? Ibadahnya enggak sah. Yang kedua, ada pembatal pahala ibadah. Ibadahnya sah tapi enggak ada pahalanya. Kenapa? Pahalanya batal. Gimana, paham tergambar ya? Ini yang paham ya. Pembatal puasa yang berkaitan dengan keabsahan sah, yaitu ibadah itu berarti enggak sah. Kenapa? Karena ada pembatalnya itu. Yang berkaitan dengan keabsahan, kesohihan, kebenaran ibadah itu benar atau tidak, dianggap atau tidak itu, maka pembatal puasa itu ada lima. Kalau ada satu dari lima ini berarti puasanya batal, enggak sah. Kalau enggak sah konsekuensinya apa? Berarti dia itu harus mengqadha di hari yang lain. Puasanya belum gugur kewajiban, dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena puasanya batal. Apa itu pembatal puasa yang berkaitan dengan sah dan tidaknya itu? Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan intim dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Siapa yang dia itu puasa, dia itu mengamalkan satu dari lima ini, berarti puasanya batal. Puasanya batal, makan dengan sengaja. Yang dinamakan dengan makan itu, baik yang masuk dalam mulut itu dibutuhkan oleh tubuh, nasi dan yang lainnya itu, atau yang gak dibutuhkan, orang makan kayu dan yang lainnya itu, ya, masuk dalam mulut sesuatu padatan, apa saja itu bentuknya itu, batal puasanya itu. Baik itu yang masuk itu dibutuhkan sama tubuh atau tidak. Minum dengan sengaja, baik minuman itu banyak atau sedikit, manfaat atau tidak, maka batal. Kemudian berhubungan intim dengan sengaja. Sengaja kalau lupa, alhamdulillah itu. Kalau lupa, alhamdulillah. Jadi makan, minum, berhubungan intim, kalau lupa itu bersyukur kita itu. Orang itu diberikan karunia sama Allah Ta'ala itu. Kan siapa yang makan dan minum karena lupa itu, innama at'amahullahu wa saqahu. Rasulullah mengatakan itu karunia, berarti Allah yang ngasih makan dan minum. Kalau lupa, pertanyaan, kalau kita punya teman lupa, diingatkan gak? Baru makan lupa, mas-mas lupa, ya, kamu puasa. Wah, nanti saya ingatkan, nanggung ini baru setengah saya makan diingatkan. Nanti kalau sudah selesai makan diingatkan, kan gitu loh. Ini karunianya dicatut saja sama Allah Ta'ala gara-gara kamu ingatkan gitu loh. Nah, diingatkan gak kalau ada orang lupa seperti itu? Syekh bin Baz pernah ditanya masalah ini tuh. Maka Syekh bin Baz mengatakan diingatkan. Orang itu diingatkan, yaitu kalau dia lupa maka dia diingatkan. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu apa? Yaitu dia itu tahu kalau mengamalkan sesuatu, misalkan dia itu gosok gigi tanpa pasta gigi. Biasanya kalau gosok gigi tanpa pasta gigi itu muntah. Dia gosok gigi ketika puasa, muntah beneran itu. Maka berarti apa? Puasanya batal. Kenapa? Karena itu dianggap muntah dengan sengaja. Ya, tergambar ya. Mencium bau tertentu misalkan. Biasanya kalau saya mencium bau ini itu muntah.
saya paksakan diri saya mencumbau itu, muntah beneran, berarti apa? Batal puasanya itu. Kemudian yang kelima yaitu datangnya darah haid dan nifas. Kalau orang itu mengamalkan satu dari lima ini, maka puasanya batal. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu dia harus mengganti puasa pada hari yang lain. Dinamakan dengan qadha. Dia harus mengqadha pada hari yang lain. Kecuali berhubungan intim. Kalau berhubungan intim, dia harus mengqadha. Yang kedua, dia harus bayar denda. Dendanya apa? Dendanya yang pertama, membebaskan budak. Sekarang udah enggak ada. Maka kalau enggak ada berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu denda bagi orang yang berhubungan intim. Pertanyaan, aduh, saat saya dulu pernah kayak gitu juga itu. Saya enggak tahu kalau hukumnya berhubungan itu harus bayar denda. Saya dulu taunya itu ya mengkotok saja itu. Terus bagaimana? Dendanya tidak gugur karena enggak tahu. Yang penting kamu tahu hukumnya enggak boleh itu. Berhubungan intim ketika Ramadan itu enggak boleh itu. Ya, walaupun saya enggak tahu akibatnya itu, akibatnya saya harus bayar denda seperti itu. Maka apa? Tetap dendanya wajib dijalankan. Kenapa? Karena bodoh terhadap hukum. Kalau itu kan dianggap orang itu enggak tahu. Beda dengan bodoh terhadap akibat. Dia hukumnya tahu, tapi akibatnya enggak tahu itu. Maka apa? Tetap hukumnya berjalan. Faham tergambar ya maksudnya? Saya itu tahu bahwasanya berhubungan intim itu ketika siang Ramadan enggak boleh. Tapi saya itu enggak tahu akibatnya. Rupanya akibatnya bulat seperti itu. Kalau saya tahu, saya enggak mau mengamalkan seperti itu. Maka ketidaktahuan kamu terhadap akibat itu enggak ada manfaatnya. Berarti apa? Berarti tetap kamu wajib bayar denda. Ya, paham ya tergambar ya? Ya, paham ini. Kemudian perhatikan di sini tentang masalah membayar puasa itu. Membayar puasa, misalkan kita dulu pernah punya utang puasa. Perhatikan di sini. Bayar utang itu batasannya sampai akhir bulan Sya'ban. Maka ini bulan ini termasuk bulan akhir-akhir untuk membayar qadha. Siapa saja yang punya utang puasa, maka siap-siap dia itu untuk mengqadha. Selesaikan sampai bulan Sya'ban ini. Kalau sampai Sya'ban selesai, masuk Ramadan, hutang puasanya belum terbayar, terus apa hukumnya itu? Maka wajib tetap dibayar. Kapan saja harus dibayar itu, hutang puasanya itu. Tapi perhatikan ini, setahun dia nggak bisa membayar, maka sehari denda satu fidyah. Ya, tergambar ya, sehari satu fidyah. Maka kalau seandainya seorang wanita, contohnya misalkan, seorang wanita dia nggak puasa karena haid 7 hari. Setelah itu apa? Selesai Ramadan, lupa dia itu, karena kesibukan kerja dan yang lainnya itu belum sempat bayar. Sekarang baru ingat, masya Allah, saya punya utang 7 hari belum tak bayar ini. Saya puasa 5 hari toh, tinggal 4 hari atau 5 hari, 2 harinya nggak bisa karena sudah masuk Ramadan itu. Terus bagaimana 2 harinya itu? Harus dibayar puasanya pada hari-hari yang lainnya. Tapi dia didenda 2 hari itu 2 fidyah. Ya, faham ya? Dia didenda 2 fidyah. Dan namanya qadha itu enggak bisa gugur. Qadha puasa itu enggak bisa gugur. Hatta walaupun sudah 20 tahun. Maka diingat, Bapak dan Ibu, ingat. Dulu pernah enggak saya itu enggak puasa gitu, tanpa udzur. Karena nakal dan yang lainnya itu. Wah, saya dulu pernah Ustaz, masih SMA, kuliah itu saya enggak pernah puasa, enggak. Tapi karena ada masa itu enggak puasanya, kenapa itu? Karena ada pembatalnya itu. Contohnya wanita, ini yang sering kita bahas, wanita. Saya dulu enggak pernah puasa kalau haid itu kan itu. Maka kita katakan, coba dihitung. Dulu ketika SMA saya pernah haid 7 hari misalkan wanita itu, sampai sekarang belum terbayar Ustaz. Maka terus bagaimana? Wajib dibayar sekarang. 7 hari puasa dengan 7 hari juga itu.
Nah, tapi 7 hari itu didenda. Setiap tahun satu fidyah. Sudah berapa tahun Anda itu enggak puasa? Oh, sudah 20 tahun, Ustaz. Ah, berarti 7 hari kali 20 tahun. Ya, 7 kali 20 tahun berarti berapa itu? 140 fidyah. Ya, tergambar ya, paham ya? Ini paham. Jadi, bayar puasa itu sekarang, bayar qada itu sekarang, mumpung masih belum masuk Ramadan itu. Masuk Ramadan belum dibayar, maka orang itu harus bayar fidyah, satu hari satu fidyah. Jika seandainya apa? Jika seandainya dia itu batal puasanya. Kalau ada orang puasa batal puasanya dengan satu dari empat lima ini, maka dia wajib dibayar. Puasanya itu wajib dibayar, dikotok, namanya dikotok. Nah, lima perkara ini, lima perkara yang saya sebutkan itu, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, itu dinamakan pembatal sahnya puasa. Sehingga puasanya enggak sah, walaupun terkadang pahalanya tetap berjalan. Tetap dia itu memiliki pahala. Contohnya misalkan gini, seorang wanita itu haid. Misalkan dia puasa, hari ini sudah puasa, misalkan puasa sampai asar, sudah persiapan mau buka puasa, keluar darah haid, kita katakan puasanya batal, sehingga apa? Tetap harus mengqadha di hari yang lain, tapi ibadah puasanya tetap berpahala. Kenapa? Karena puasa itu batal karena udzur syar'i, bukan karena dia yang membatalkan, bukan, tapi karena takdirnya Allah keluarnya darah haid itu. Maka apa? Tetap orang itu memiliki pahala puasa total, sempurna pahalanya itu, pahalanya tidak berkurang. Nah, jadi lima perkara itu dinamakan dengan pembatal sahnya puasa. Yang kedua yang tadi saya sebutkan itu pembatal pahala puasa, itu beda lagi pembahasannya, tidak disamakan, beda. Kalau pembatal pahala puasa itu apa? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat, orang puasa ya, ngomongnya masih dusta terus misalkan itu. Pertanyaan, ucapan dusta itu membatalkan sahnya puasa enggak? Batal enggak puasanya? Tidak batal, puasanya sah tetap kan gitu. Tapi apa? Pahalanya batal. Apakah batal 100% sehingga dia itu batal pahalanya semuanya? Itu nanti Allah yang menakar berapa kadar dosanya. Assalamualaikum. Ya, faham ya, tergambar ya? Ya, maksudnya faham ya. Jadi misalkan gini, kalau orang bertanya, "Ustaz, dosa dan maksiat itu membatalkan puasa enggak?" Enggak. Karena enggak pernah disebutkan sama para ulama pembatal puasa itu dosa dan maksiat, itu enggak membatalkan puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya batal. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'athas." Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dosa dan maksiat berjalan. Orang puasa tapi dosa dan maksiatnya berjalan. Contohnya lagi misalkan, saya contohkan yang lain biar paham misalkan. Sholat. Pertanyaan, khusyuk dalam sholat itu, misalkan saya sholat tapi saya enggak khusyuk. Ada orang sholat nangis dia itu. Masya Allah, luar biasa ini orang ini. Selesai sholat ditanya, "Mas kok nangisnya luar biasa?" "Saya mikir utang mas itu." Jadi nangisnya itu bukan karena mikir dosa dan mas, bukan, mikir utang dia itu. Nah, pertanyaan, orang sholat gak khusyuk dia itu, pertanyaan, sholatnya batal gak? Batal gak? Enggak. Kenapa? Karena khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, bukan. Tetapi apa? Itu sebagai pembatal pahalanya. Faham, tergambar ya? Maka itu apa? Ini ada dua jalur yang berbeda. Fahami ini, dua jalur ini. Yang pertama namanya sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu apa? Kalau kita jalankan rukun-rukun ibadah, maka ibadah sah. Yang kedua, ini kan pertama sahnya ibadah. Yang kedua, pahalanya ibadah. Kalau pahala ibadah itu enggak berkaitan dengan rukun, tetapi itu ada perkara lain gitu loh. Ada perkara lain, khusyuk. Maka itu Rasulullah mengatakan, terkadang ada orang sholat satu di satu masjid, satu shaf, kita jejer satu shaf itu, yang ini pahalanya satu gunung.
Yang ini pulang pahalanya seekor unta, ini seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam, ada yang telur, bahkan ada yang pulang enggak bawa pahala sama sekali itu. Yang bedakan apa itu? Yang bedakan khusyuknya. Berarti apa? Itu yang berkaitan masalah pahala, bukan masalah rukunnya. Rukunnya sama mereka itu. Dalam masalah rukun mereka sama, tapi kenapa kok beda pahalanya itu? Karena khusyuk. Niat, keikhlasan, kekhusyukan itu yang membedakan pahala. Nah, jadi fahami di sini itu berarti ada namanya pembatal sahnya puasa, demikian juga ada pembatal pahala puasa. Ya, faham ya, tergambar ya? Faham ya? Itu namanya puasa. Jadi puasa itu kita menahan semua pembatal puasa. Kalau kita pengen dapat pahala dalam puasa, bukan pembatal kesahan puasa saja yang kita tahan itu, tapi pembatal pahalanya juga. Maka kalau kita itu puasa itu, supaya kita menjadi orang bertakwa itu, kita tahan dari makanan, minuman, hubungan intim, muntah. Demikian juga kita tahan mata kita dari melihat yang haram, mulut kita dari ngomong yang haram, pikiran kita dari mikirkan yang haram. Supaya apa? Supaya pahalanya itu kita dapatkan juga itu. Kita ibadah itu kan bukan mendapatkan sahnya ibadah, bukan. Kita itu pengen mendapatkan sahnya ibadah, dan kita itu pengen mendapatkan pahalanya ibadah. Gimana terkabar? Paham ya? Paham. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita bahas selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Dulu pernah kita sebutkan di surat Al-Baqarah kan ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pertanyaan ini kan sudah kita bahas. Sebagaimana, berarti kan persamaan itu. Pertanyaan, persamaan ibadah puasa kita dengan ibadah puasa umat-umat sebelum kita itu di mananya? Nah, saya tanya, sama di apanya? Antum, apa puasanya sama di apanya? Antum ketua panitia harus tahu antum ini. Antum nanti kalau mewakili saya enggak ngisi kajian, antum maju ini. Ayo, apa? Samanya di mana itu? Kan Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana gitu. Sama bagi orang umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Puasa kita itu sama dengan puasanya umat terdahulu. Pertanyaan, sama di mananya? Antum ketua panitia, ayo harus bisa jawab apa? Siapa yang bisa? Masya Allah, gak ada yang bisa ini, masya Allah. Hah? Sama di hukum wajibnya. Itu. Sama dalam hukum wajibnya, masya Allah, barakallahu fiik. Gak ada hadiah di sini, yo. Kalau ada hadiah, masya Allah, wis. Jadi samanya di mana itu? Samanya itu dalam hukum wajib. Kalau tata caranya beda gitu loh. Ya, sama-sama diwajibkan. Faham? Sama-sama diwajibkan. Tapi tata caranya berbeda. Kalau kita puasa satu bulan Ramadan, umat terdahulu enggak ada puasa Ramadan. Umat terdahulu tata caranya apa? Mereka itu puasanya 3 hari setiap bulan. Itu yang Allah wajibkan sama mereka. Berarti apa? Persamaan di sini itu hanya persamaan di dalam hukum wajibnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pertanyaan, berarti kalau kita puasa itu pasti takwa enggak kita itu? Kan supaya agar mudah-mudahan. Pertanyaan, supaya agar mudah-mudahan itu pasti terjadi enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena supaya mudah-mudahan agar itu kan cuma harapan gitu. Harapan saya bisa terjadi bisa tidak gitu. Ah, berarti saya puasa-puasa belum tentu juga saya bertakwa itu. Ngapain puasa kalau enggak pasti kayak gini kan itu? Apa jawabannya itu? Kita katakan kalau yang ngomong la'alla itu Allah. Allah mengatakan supaya, mudah-mudahan, agar, maka kalau yang ngomong Allah pasti terjadi. Maka itu apa? Terjemahan yang benar itu la'allakum tattaqun, itu bukan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan. Kalau kalian puasanya benar, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa, pasti itu. Ya, tergambar ya, paham ya? Maka itu intinya apa? Ibadah puasa itu wajib. Walaupun apa? Kewajiban puasa itu dalam Islam itu sampai ada 4 fase. Ini itu kemarin sudah saya sebutkan belum itu? Ada 4 fase.
Yang pertama, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah puasanya 3 hari setiap bulan kayak orang-orang zaman dahulu. Yang kedua, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pertama kali melihat orang Yahudi puasa Asyura. Sehingga Rasulullah wajibkan, wajib puasa Asyura. Akhirnya puasa Asyura diwajibkan. Setelah itu dihapus puasa, kewajiban puasa Asyura diganti dengan puasa Ramadan. Tapi yang mampu puasa boleh milih puasa atau bayar fidyah. Paham ya? Misalkan saya mampu puasa, tapi boleh milih puasa atau bayar fidyah itu. Setelah itu datang syariat yang keempat, itu sampai hari kiamat enggak berubah syariat yang keempat itu. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan wajib puasa. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Kecuali bagi orang yang tidak mampu. Faham ya? Berarti apa? Kewajiban puasa Ramadan itu sampai 4 tahapan. Dirubah sama Allah Ta'ala sampai akhirnya sempurna. Puasa Ramadan itu 1 bulan full bagi orang yang mampu wajib. Bagi yang tidak mampu, maka nanti ada keringanan. Nanti insya Allah kan kita bahas keringanannya itu. Maka itu apa? Hukum puasa itu hukumnya wajib. Kalau pertanyaan di sini, lah kalau ada orang nggak puasa, tidak punya udzur sama sekali, apa hukumnya? Hukumnya dosa besar. Dan perhatikan ucapan saya ini, orang yang tidak puasa 1 hari tanpa udzur, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh. Faham ini? Dosanya melebihi berzina, minum khamr, dan membunuh. Kenapa? Karena maksiat itu ada 2. Pertama, maksiat karena tidak menjalankan perintah Allah. Allah mewajibkan kita sholat, kita enggak mau sholat. Allah mewajibkan puasa, kita enggak puasa. Dosa kita. Yang kedua, maksiat itu apa? Karena melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah melarang minum khamr, dilanggar. Allah melarang zina, dilanggar. Dosa. Berarti dosa itu ada 2. Dosa karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa karena mengamalkan keharaman. Kata para ulama, dosa karena meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah, itu lebih besar dosanya daripada mengamalkan keharaman. Paham? Bisa dipahami enggak? Maka itu apa? Nabi Adam berbuat dosa. Iblis berbuat dosa. Akibat dosanya itu, akibatnya itu, Nabi Adam dan Iblis keluar dari surga. Semua. Iblis keluar, Nabi Adam juga keluar. Sama Nabi Adam ke dunia, kita rasakan sekarang kehidupan dunia itu. Karena dosanya Nabi Adam. Pertanyaan, dosanya Nabi Adam sama Iblis itu lebih besar mana itu? Ya coba dipikir, lebih dosa, besar mana dosanya itu? Lebih besar? Iblis, kenapa? Karena Iblis itu tidak mengamalkan perintah. Perintahnya apa? Sujud kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau sujud, berarti apa? Dosa Iblis itu. Sedangkan dosanya Nabi Adam apa? Melanggar larangan. Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah dari sebuah pohon. Namanya apa pohon itu? Khuldi. Wah, antum ngikuti Iblis juga rupanya itu. Yang menamakan pohon itu Khuldi itu Iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Kok antum ikut-ikutan gitu? Wong itu cara Iblis untuk menyesatkan Nabi Adam itu mengatakan ini Adam ala adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, kata Iblis itu, mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi wa mulkin la yabla dan kekuasaan yang enggak pernah berakhir. Khuldi itu apa artinya? Pohon kekekalan. Yang menamakan itu siapa? Iblis untuk menyesatkan Nabi Adam gitu loh. Tiba-tiba kita mengatakan ini pohon khuldi, antum juga ngikut Iblis juga rupanya itu. Nah, masyarakat kita pahamnya kan kayak gitu kan itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Nabi Adam itu berbuat dosa, Iblis berbuat dosa. Tapi kata para ulama, dosanya Iblis lebih parah. Kenapa? Karena dosanya Iblis itu meninggalkan perintah. Sedangkan dosanya Nabi Adam melanggar larangan. Maka orang tidak sholat satu sholat, sholat subuh sekali enggak sholat itu, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh, melebihi semua maksiat yang lain itu. Jadi enggak main-main itu. Kalau perintah Allah, apalagi masuk dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji itu enggak main-main itu. Itu perkara yang besar itu. Faham ya? Apalagi dalam hadis itu, hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Rasulullah itu pernah bermimpi. Mimpinya banyak sekali itu. Nah, di antara mimpinya Rasulullah itu,
saya itu berjalan dengan malaikat Jibril, saya itu melihat ada orang-orang digantung. Orang-orang digantung itu pemandangannya banyak sekali dalam mimpi itu. Di antaranya apa? Ada orang-orang yang digantung. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi bi anaqibihim, hadisnya itu araqib. Jadi araqib itu kayak kambing itu. Kambing itu kan di kakinya itu ada lubangan kan. Biasanya kalau mau dikuliti kan ditusuk pakai itu tali itu kan. Untuk menali itu ada lubangnya itu di kakinya itu. Dilubangi gitu. Lah, orang pun kayak gitu itu. Paham ya, di sini itu tungkak sini itu kan ada. Itu kalau ditusuk kan bisa dilubangi, bisa diseret itu. Lah, manusia itu ada orang-orang itu ditusuk pakai tali kemudian diikat ke atas kakinya itu. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ketika itu datang malaikat membawa pisau. Kemudian malaikat itu menguliti kayak kambing dikuliti itu dalam kondisi masih hidup. Sampai terkelupas semua kulitnya orang itu. Dia merasakan sakitnya luar biasa itu, merintih, menangis, teriak mereka itu. Ketika sudah selesai semua dikuliti itu, kulitnya kembali lagi, kuliti lagi sama malaikat. Nanti kalau sudah selesai, kembali lagi kulitnya, kuliti lagi sama malaikat itu. Maka Rasulullah tanya, "Wahai malaikat, siapa mereka itu? Kok seperti ngeri sekali azabnya mereka itu?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu orang-orang yang membatalkan puasa mereka. Orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i mereka itu. Enggak ada udzurnya itu. Tiba-tiba kok enggak puasa, maka nanti azabnya seperti ini. Nah, jadi maksudnya itu puasa itu wajib, enggak main-main puasa ini. Puasa itu enggak main-main, kata para ulama itu, jika ada orang atau satu kota, sebuah kota misalkan, sepakat untuk enggak puasa, maka pemerintah boleh memerangi mereka. Jika mereka tidak mau bertobat kecuali dengan cara dibunuh, maka pemerintah boleh hukum mati mereka. Jika mereka apa? Mereka berkumpul untuk tidak puasa bareng-bareng. Kenapa? Karena ini masalah yang besar, enggak main-main. Masalah puasa itu kewajiban yang enggak main-main itu. Nah, sekarang pertanyaan di sini, terus uzur-uzur yang membolehkan saya untuk enggak puasa itu apa? Nah, sekarang kita bahas uzur-uzur yang membolehkan orang itu untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah itu, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَارٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Siapa di antara kalian yang فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, sakit, siapa di antara kalian itu sakit, أَوْ عَلَى سَفَارٍ, atau kalian itu sedang safar, maka silakan kalian batalkan puasa kalian, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, tetapi kalian wajib membayar pada hari yang lain. Itu namanya apa? Ini namanya udzur syar'i. Udzur syar'i dalam masalah puasa itu cuma ada 5. Ini fahami, udzur syar'i itu cuma ada 5, selain itu enggak ada. Apa itu 5 itu? Yang pertama, sakit. Sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, orang tua renta. Kemudian yang keempat, wanita yang hamil. Kemudian yang kelima, wanita yang menyusui. Jadi ada 5 saja itu. Sakit, safar, tua renta, wanita hamil, wanita menyusui. Hanya ada 5. Selain itu enggak ada udzur. Selain itu tidak ada namanya udzur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ini. 5 perkara ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, sakit. Sakit itu dalam masalah puasa itu, kata para ulama mengatakan, sakit itu ada 3. Sakit itu ada 3 macam. Yang pertama, sakit yang ringan, gak ada pengaruhnya dengan puasa. Sakitnya itu gak ada pengaruhnya dengan dia itu menahan makan, dan gak ada pengaruhnya itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh batal puasanya. Kenapa? Karena gak dianggap. Orang sakit gigi misalkan itu, aduh saya sakit gigi itu, berarti apa? Hari ini saya boleh gak puasa itu, alhamdulillah itu. Ya kan? Orang sakit kepala misalkan, alhamdulillah saya hari ini boleh enggak puasa, saya sakit kan gitu, sakit panu, sakit jerawat, wah, yang penting sakit saya itu, namanya saya itu sakit gitu, sehingga apa, saya enggak puasa hari ini. Maka kita katakan, sakit Anda itu enggak ada pengaruhnya dengan menahan makan dan minum itu. Pengaruhnya apa gitu? Apakah sakit gigi itu kalau enggak makan itu tambah sakitnya kan gitu? Sama saja kan gitu, enggak ada pengaruhnya dengan menahan makan dan minum. Maka sakit yang seperti ini tidak boleh membatalkan puasa. Faham ya? Batal puasanya haram orang itu. Membatalkan puasa karena sakit yang ringan, hukumnya diharamkan.
Yang pertama, yang kedua, sakit yang parah, yaitu sakit yang bahaya. Kalau dia puasa bahaya, kesehatannya bisa fatal itu. Tapi yang menakar bahaya dan tidaknya itu dokter, dokter yang amanah itu. Pertanyaan, kalau sakitnya itu parah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib untuk nggak puasa. Sampai tingkatan wajib itu. Siapa yang dia itu sakitnya kronis, dokter sudah mengatakan, Pak, Bu, jangan puasa bahaya. Kesehatan Anda bisa bahaya kalau puasa itu. Orang itu nekat puasa sampai fatal akibatnya, maka orang itu berbuat dosa dan maksiat. Faham ya? Puasanya menjadi sebab dosa dan maksiat. Kenapa? Karena penyakitnya parah. Kemudian yang ketiga, penyakit yang di tengah-tengah. Yaitu apa? Penyakit yang mana kalau kita puasa itu menambah sakit. Tapi apa? Tapi tidak bahaya gitu loh. Seperti demam, lemes. Saya kalau puasa tambah lemes itu. Walaupun apa? Enggak sampai hancur jasad saya itu, enggak sampai matanya buta, enggak sampai fatal, enggak. Tapi apa? Saya tambah lemes itu. Ya kan, seperti tipes dan yang lainnya itu. Fatal enggak? Enggak fatal gitu loh. Tapi apa? Semakin lemes saya semakin enggak kuat gitu loh. Kalau seperti ini sunnahnya untuk dibatalkan. Itu yang dinamakan dengan udzur. Faham ya? Jadi yang dinamakan udzur itu apa? Sakit di mana kalau dia puasa menambah rasa sakitnya itu, tambah sakit, tambah lemes, tapi tidak sampai fatal akibatnya itu. Kalau sampai akibatnya fatal, maka dia itu berbuat dosa kalau puasa itu. Ya, faham ya, tergambar ya? Faham. Nah, sakit itu seperti ini hukumnya itu. Berarti kalau kita itu sakit yang pertengahan itu, maka kita boleh untuk tidak puasa. Kecuali kata para ulama, kecuali sakit yang menahun. Dokter mengatakan ini penyakit kamu gak akan sembuh itu. Dan kamu jangan puasa bahaya. Tumor, kanker yang mana dokter sudah gak bisa ngobati. Tapi apa fatal kalau dia itu puasa, fatal akibatnya itu. Terus bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini nanti disamakan dengan orang tua renta, sehingga orang itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau yang sakit biasa nggak boleh bayar fidyah. Ya, ini yang pertama. Jadi kita udzur yang pertama namanya sakit. Kemudian yang kedua, udzur yang kedua itu yang membolehkan orang untuk nggak puasa itu yang kedua itu safar. Sekarang kita bahas sedikit masalah hukum safar. Safar itu apa? Walaupun khilaf panjang di antara para ulama, memang kalau kita belajar fikih itu. Fahami ini, kalau kita belajar fikih itu ada dua bab di mana ulama itu khilafnya paling panjang. Yang pertama hukum safar, yang kedua hukum darah haid dan nifas. Ini paling panjang khilafnya itu. Kenapa paling panjang? Kalau safar itu karena saking banyaknya hadis. Rasulullah sering safar itu dan hadisnya macam-macam itu. Akhirnya ulama berbeda pendapat cara menggabungkan riwayat-riwayat itu. Sedangkan haid dan nifas hadisnya itu jarang sekali. Padahal apa? Masalah haid dan nifas itu banyak pembahasan yang perlu dibahas itu, tapi hadisnya sedikit. Akhirnya apa? Ulama berijtihad. Ketika berijtihad, akhirnya apa? Terjadilah perbedaan pendapat. Ya, paham ya? Maka itu apa? Dalam fikih safar itu khilafnya panjang sekali itu. Maka saya katakan safar itu apa? Walaupun khilaf panjang di antara permasalahan ini. Maka saya katakan pendapat yang paling kuat wallahu alam, safar itu jika kita menempuh tujuan perjalanan sampai 85 km. Itu namanya safar. Contohnya misalkan ini, saya mau ke Tegal. Sebelum saya berangkat ke Tegal, cek dulu berapa kilo. Bisa pakai Google Map dan yang lainnya itu. Jaraknya misalkan 65 kilo. Berarti apa? Berarti saya belum safar. Belum safar. Walaupun safarnya itu pakai sepeda ontel gitu. Menempuh satu hari sendiri gitu. Tidak dinamakan safar. Mau lamanya satu hari, satu jam, gak peduli. Yang penting apa? Jarak. Kita pakainya jarak. Ya, paham ya? Tergambar ya? Tapi kalau saya safar misalkan dari Pekalongan mau ke Semarang, berapa jaraknya? 100 kilo. Berarti Anda sekarang musafir. Paham ya? Itu namanya musafir. Jadi musafir itu apa? Orang yang safar dengan jarak tempuh 85 km. Itu pendapat yang paling mudah lah dipahami itu. Syekhul Islam dan yang lain nanti punya pendapat sendiri, yaitu kembali ke uruf. Tapi kata Syekh Utsaimin itu, kalau kita kembalikan ke uruf, itu dalilnya kuat, tapi praktiknya membingungkan. Mau kita pakai urufnya siapa itu? Orang kalau sudah terbiasa setiap hari keluar kota, Pekalongan Semarang itu kayak jalan-jalan dia itu.
Karena sudah tiap hari, cuma satu jam sekarang itu kan, naik mobil satu jam gitu loh. Tapi kalau orang kampung, nggak pernah naik mobil sebentar muntah-muntah, safarnya Masya Allah Semarang itu, capeknya luar biasa itu. Seakan-akan safar sejati wis buat itu Semarang itu. Kenapa? Nggak pernah naik mobil gitu. Ya paham ya, nggak pernah naik mobil, muntah, pusing, mau pingsan gitu. Dan saya pernah nganter keluarga kayak gitu. Masya Allah, jalan cuma sebentar, muntah semua satu mobil. Masya Allah itu. Karena nggak pernah naik mobil gitu loh. Nggak pernah kena AC, akhirnya muntah-muntah itu. Sehingga kayak Semarang, Pekalongan itu kayak, ya Allah, perjalanan yang menakutkan gitu loh. Bagi orang yang nggak pernah naik mobil gitu. Nah, makanya kalau kita kembali ke huruf, hurufnya siapa yang mau dipakai kan itu. Maka apa, prakteknya susah itu. Maka itu yang paling mudah itu apa? Kita pakainya itu jarak. Prakteknya mudah. Jadi tujuannya berapa? 85 km. 80 km ke atas lah. 80 km ke atas. Berarti Anda sudah musafir. Nah, dalam masalah safar ini, safar itu ada tiga macam. Ini fahami, safar itu ada tiga macam. Selama, fahami dulu sebelum ini. Selama Anda sudah safar dengan jarak 85 km, berarti Anda itu sudah boleh berbuka. Anda sudah punya udzur, sehingga Anda boleh gak puasa. Tapi pertanyaan di sini, lebih baik puasa atau tidak? Faham ya? Lebih baiknya saya itu puasa atau tidak itu? Maka safar itu ada tiga macam. Yang pertama, safar yang ringan. Apa safar yang ringan itu? Kita itu gak capek, kita gak ada apa-apa gitu. Saya berjalan dari Semarang ke Jakarta, naik pesawat, gak ada 1 jam, 45 menit gitu. Gak ada capeknya sama sekali, capeknya apa? Gak ada sama sekali itu. Orang yang safarnya itu mudah, ringan, gak ada capeknya itu, yang terbaik bagi dia puasa. Yang terbaik bagi dia puasa. Pertanyaan, tapi kalau saya mau batal boleh gak? Boleh gak? Boleh, karena dia sudah punya udzur. Boleh, silahkan. Tapi yang terbaik bagi dia itu adalah puasa. Ya, paham ya? Yang kedua, safar yang berat sekali. Misalkan saya mudik dari Jakarta sampai ke Pekalongan. Jalan tol tutup misalkan. Naik mobil pribadi nggak bisa itu. Subhanallah, cari tiket kereta nggak bisa itu. Adanya mobil bis, bisnya sudah tua gitu. Masya Allah, penuh, nggak ada AC-nya, keringetnya, baunya, Masya Allah gitu. Akhirnya apa? Perjalanan sampai berhari-hari itu. Ya Allah, mau pingsan saya itu. Kalau saya nekat puasa, fatal saya itu. Bisa pingsan, bisa sakit parah itu. Kondisi seperti ini, yang terbaik batal. Batalkan puasa. Bahkan kalau dia nekat puasa sampai fatal akibatnya, dosa orang itu. Kalau itu pernah Rasulullah itu, ketika safar itu, para sahabat dan Rasulullah nggak ada yang puasa. Tapi ada satu sahabat yang nekat puasa. Karena perjalanan berat itu. Sampai akhirnya apa? Pingsan beneran. Setelah pingsan dipapah sama para sahabat. Sehingga mengkerepotkan para sahabat ketika safar itu. Akhirnya kata Rasulullah, Laisa minal bir asyamu fi safar. Bukan termasuk kebajikan puasa dalam kondisi safar. Tapi apa? Rasulullah bicara tentang kondisi seperti ini. Kondisinya apa? Orang yang safarnya berat nekat puasa. Saya pernah itu, tapi ini gak puasa sih. Ini gak puasa, saya pernah merasakan itu. Subhanallah, saya ngisi kajian di Semarang itu. Subhanallah, pas waktu itu ada demo di sana itu, di Semarang itu. Wah, semua perjalanan berhenti total gitu. Akhirnya pas saya itu jalan kaki itu. Dari Poncol itu jalan kaki sampai ke PO bis lah. Bis yang biasa saya naiki, yang AC itu enggak ada bis. Tutup semua itu. Subhanallah, ada bis kayak odong-odong gitu. Bis tua, enggak ada lagi, naik ada bis. Masya Allah, ibu-ibu membawa makanan pasar, banyak sekali itu. Bau keringatnya, Masya Allah itu. Berjalan dari siang sampai hampir sampai jam 8 gitu. Sampai rumah muntah-muntah saya itu. Pusing muntah-muntah itu, Masya Allah itu. Padahal dari Semarang sampai Pekalongan itu. Jadi apa, ada safar yang memang berat sekali itu. Kalau waktu itu puasa ya hancur, habis-habisan itu. Dalam kondisi kayak gitu. Jadi itu maksudnya kalau kita itu safarnya berat, fatal kalau kita itu puasa, maka yang terbaik itu, maka kita itu harus batal. Kemudian yang ketiga, safar yang ketiga itu safar yang berat. Pertengahan lah, safar yang pertengahan. Kalau kita puasa, nggak sampai sakit, nggak sampai fatal, tapi berat bagi kita itu. Bukan yang ringan, bukan. Kalau ringan kan santai, nggak, ini berat gitu. Kita merasakan berat juga itu. Ya, tetapi apa? Tapi nggak sampai fatal, nggak sampai kita itu sakit parah dan yang lainnya itu. Maka yang kalau seperti ini, walaupun khilaf di antara ulama,
kalau safarnya itu pertengahan seperti ini, yang terbaik mengambil rukhsah Allah Ta'ala, mengambil keringanan Allah Ta'ala, sehingga yang terbaik itu batal. Cuma nanti dilihat itu, kalau saya batal sekarang, kemungkinan saya hitung kodoknya mudah enggak mengkodoknya itu. Kalau kodoknya susah juga, ya puasa saja itu. Karena terkena apa? Mengkodok itu enggak mudah itu. Daripada saya nanti puasa di waktu orang-orang enggak ada yang puasa, ya mending saya puasa sekarang, orang-orang puasa semua kan gitu. Jadi terkadang seperti jadi itu dilihat. Maksudnya itu silakan dilihat. Kita enaknya mana itu bagi kita itu. Kita boleh memilih. Pertanyaan ini penting bagi orang musafir. Karena kita terkadang sering safar ketika puasa itu. Pertanyaan. Kalau saya sudah mau niat safar. Misalkan saya puasa ini Ramadan. Saya jam 8 pagi itu mau ke Jakarta. Jam 8 pagi. Jam 8 sudah beli tiket kereta. Jam 8 pagi misalkan itu. Pertanyaan, saya pagi boleh sarapan enggak? Saya sudah beli tiket ini, sudah niat saya safar enggak main-main, saya sudah beli tiket, sudah saya persiapan semua itu. Pertanyaan, saya pagi-pagi boleh sarapan enggak? Paham ya? Paham, boleh enggak sarapan? Boleh. Kenapa boleh? Anas bin Malik itu pernah mau safar, sebelum safar itu makan di rumah. Berarti apa? Dia belum mulai safar, tapi dia sudah punya niat safar, maka dia itu boleh mengambil rukhsah keringanan. Makan sudah dibolehkan. Tapi perhatikan di sini, masalah keringanan puasa ini beda dengan keringanan salat, salat. Pertanyaan, kalau safar, keringanan dalam masalah salat itu masalah apanya? Ketika saya itu safar, yang diringankan dalam salat saya itu apa? Qasar. Qasar. Khusus bagi musafir itu qasar. Tidak boleh bagi non musafir untuk mengqasar. Baik orang itu sakit parah di rumah sakit opnam, enggak boleh qasar. Qasar itu khusus musafir. Sedangkan jamaah itu boleh. Antum malam pertama misalkan nikah ini. Aduh, saya nikah ini kalau salat 5 waktu yo enggak enak ini. Boleh enggak saya qasar zuhur sama asar, maghrib sama isya? Boleh. Qasar jamaah, di jamaah. Di jamaah boleh enggak? Boleh. Tapi namanya malam pertama itu sehari saja, jangan sebulan gitu loh. Kok jamaah terus ngapain antum di rumah kan gitu loh. Jamaah terus gitu loh itu. Namanya orang nikah itu sehari saja itu boleh. Maksudnya ketika saya itu menikah misalkan, boleh saya itu menjamak. Misalkan hujan juga, boleh saya menjamak. Tapi yang menjamak kalau hujan itu imam rawatib di masjid. Contohnya misalkan kita sholat maghrib di masjid. Hujan. Selesai sholat maghrib, langsung muadzinnya qomat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat isya berjamaah. Tapi sholatnya 4 rekaat, isya-nya 4 rekaat. Enggak boleh dikosor 2. Karena mereka bukan musafir. Faham ya, tergambar ya? Atau contohnya lagi kita rihlah misalkan, jalan-jalan kemana misalkan. Enggak sampai jarak safar, tapi capek juga itu. Boleh enggak menjamaah? Boleh. Dijamaah boleh. Tetapi tidak boleh dikosor. Ya, tergambar, faham ya? Kalau masalah qasar dalam sholat, keringanan sholat ketika safar itu tidak boleh ketika kita sudah mulai safar. Contohnya misalkan gini, saya mau safar jam 1 siang, saya sholat duhur. Pertanyaan, boleh nggak saya itu sholat duhur sekalian sholat asar? Boleh nggak? Boleh, namanya jamak boleh. Walaupun safarnya jam 1, boleh sholat duhur langsung sholat asar sekalian. Tapi boleh nggak dikosor? Enggak boleh, karena saya belum musafir. Kapan mulainya qasar itu? Kalau saya orang Pekalongan, mulai meninggalkan kota Pekalongan, masuk Batang, boleh saya qasar. Ya, paham terlambat ya? Jadi kalau masalah qasar yang berkaitan masalah sholat, dibolehkan ketika dia sudah mulai safar. Tapi kalau dia itu berkaitan dengan puasa, maka wallahualam, ini walaupun khilaf ya, kita bicara masalah fikih itu semuanya khilaf gitu. Tapi masih kita bicara ada dalilnya itu. Dalilnya seorang sahabat itu dia makan sebelum safar. Ketika ditanya Anas bin Malik, ditanya, "Anas, kenapa kok kamu makan seperti ini itu?" Beliau mengatakan, "Hadza sunnatur Rasul." Ini sunnahnya Rasulullah itu. Saya melihat Rasulullah makan sebelum safar gitu. Nah, berarti boleh orang itu makan atau tidak puasa ketika dia itu sudah punya niatan safar. Ya, paham ya? Pertanyaan lagi. Saya kalau sudah sarapan, berangkat jam 8 pagi, jam 7 sarapan. Subhanallah, sampai di stasiun, keretanya sudah jalan gitu.
Allahu Akbar, telat saya ini. Ya wis ah, mampir ke warung sate lah gitu. Boleh enggak makan lagi setelah itu? Orang itu harus berhenti makan dan minum. Kenapa? Karena udzurnya sudah hilang gitu. Kan udzurnya kan safar, niat safar. Safar enggak ada gitu. Maka kalau safarnya udah enggak ada, berarti apa? Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib, dan dia harus mengkodok di hari yang lain. Tergambar, paham ya? Bukan berarti kalau saya sudah terlancur enggak puasa, blabas sampai maghrib, pesta raya sekarang kita ini. Di rumah masak, makan, dan enggak boleh. Kenapa? Udzurnya sudah enggak ada sekarang Anda itu. Ya, karena udzurnya enggak ada. Tergambar, paham ya? Paham. Pertanyaan lagi ini pertanyaan. Orang malam pertama, orang nikah di hari-hari seperti ini misalkan itu. Subhanallah, setelah nikah sepekan masuk Ramadan gitu. Waduh, berat juga kita kayak ini tuh. Akhirnya apa? Ayo, Dik, safar saja, Bis. Ya tujuannya itu kan, enggak ada tujuan yang lain. Oh, saya kita enggak safar enggak boleh ini. Saya daripada nanti jatuh kayak gini, saya biar denda besar, denda saya enggak kuat saya itu. Ah, mending kita safar saja, yo. Ke Semarang sajalah gitu. Setiap hari ke Semarang gitu. Masya Allah itu. Pertanyaan, boleh enggak seperti ini? Ya paham ya? Ini dibahas sama para ulama nanti mimbabil hilah. Walaupun khilaf juga diantara para ulama, khilaf panjang dalam masalah ini itu. Kalau Syekhul Islam itu dan beberapa ulama mengaitkan safar to'ah, selama safarnya itu memang ketaatan, tidak ada maksiat di dalamnya itu, enggak ada masalah puri. Tetapi kalau memang safarnya hanya untuk itu, enggak ada yang lain tujuannya itu, maka tetap tidak dibolehkan. Itu sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, selama itu sudah safar, mau niatnya terserah itu. Niatnya mau itu atau yang lainnya terserah, yang penting safar. Jadi sebagian ulama mengatakan apa? Namanya musafir ya orang keluar kotanya itu. Enggak dilihat tujuannya mau apa kan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini hilang, enggak boleh. Kenapa? Karena ini colong-colongan gitu. Ini colong-colongan kalau seperti ini. Kalau ini dibuka lebar-lebar, nanti orang mempermudah masalah seperti ini kan gitu. Ya akal-akalan, makanya wallahu alam kalau pendapat saya pribadi tidak dibolehkan. Kecuali kalau itu mimbabi tabak. Tabak itu apa? Itu opsi yang ke-10 lah gitu. Keluar kota itu siapa? Saya itu mau jalan-jalan, mau belanja, mau ini, sekalian itu gitu. Sekaliannya itu tapi terakhir. Opsi terakhir, jangan di awal kan gitu loh. Ya kan? Saya itu dulu, nanti baru jalan-jalan, baru makan, baru belanja. Bukan, awalnya itu yang lain kan gitu loh. Kalau saya misalkan keluar kota, tujuannya mau belanja memang saya itu. Boleh enggak safar itu? Boleh. Kalau sudah safar saya batal, kemudian itu ya enggak apa-apa itu loh. Ya paham ya? Yang belum nikah enggak tergambar itu apa maksudnya itu. Ya kan? Ya paham ya maksudnya ya, tergambar maksudnya. Jadi intinya itu kalau memang orang sudah udurnya diangkat, sudah tidak ada udur. Kenapa? Karena dia itu sudah enggak safar lagi itu. Maka apa? Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib. Karena udurnya sudah enggak ada itu. Udur sudah enggak ada. Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib, dan dia itu wajib mengkodok pada hari yang lain. Ya paham ya, tergambar ya? Paham. Ini namanya dinamakan dengan safar. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yang udur yang ketiga. Apa udur yang ketiga? Orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta itu dia jadi enggak mungkin puasa bagi dia. Memang dia enggak mampu puasa itu. Misalnya patokannya itu umur enggak ada patokan. Yang penting apa? Dia enggak mampu itu. Lah kalau dia itu enggak mampu puasa sehingga dia itu enggak puasa 1 bulan. Pertanyaan, yang wajib bagi dia itu apa? Kontok kapan lagi semakin tua renta dia kan gitu. Setiap hari semakin tambah tua, kapan dia itu mau kontok itu? Maka khusus orang tua renta, fahami ini, khusus orang tua renta itu diberikan keringanan untuk bayar fidyah. Faham? Bayar fidyah itu khusus orang tua renta. Selain itu enggak ada, selain itu. Hukum asalnya itu mereka itu. Maka nanti disamakan dengan tua renta itu apa? Orang yang sakitnya menahun. Itu disamakan. Kenapa? Karena semakin hari semakin parah. Sampai kapan dia itu mau bisa mengkodok kan itu? Maka kalau dia itu semakin parah seperti itu, maka dia itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau orang yang sakit, orang yang safar, tidak ada namanya fidyah. Tidak ada namanya fidyah. Kecuali apa? Fidyah itu sebagai denda. 1 tahun gak bisa membayar, maka apa? Dia itu disuruh bayar fidyah sebagai denda.
tapi denda bukan mengganti qadha. Tetap diqadha karena itu bukan karena tua renta itu, maka tetap harus diqadha. Pertanyaan, terus fidyah itu apa? Fidyah itu bukan zakat. Di mana asnaf zakat itu adalah apaan? Bukan. Fidyah itu adalah di dalam riwayat itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Memberikan makan kepada orang miskin. Berarti apa? Satu hari satu makan. Satu makan saja itu, satu kali makan. Itu namanya fidyah. Dan fidyah itu membayarnya dengan makanan yang jadi. Boleh enggak pakai beras? Sebagian ulama membolehkan. Tapi takutnya kalau beras itu dikumpulkan dijual untuk bayar utang duitnya itu. Berarti apa? Enggak jadi makanan. Allah kan mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Maka supaya tidak dijual nanti berasnya itu, yang terbaik itu memberikan makan itu dalam bentuk makanan yang jadi. Caranya bagaimana bayar fidyah bagi orang tua itu? Yang penting kalau dia itu 29 hari 1 bulan itu, caranya bisa setiap hari satu orang. Satu orang, besok satu orang, mau sama orangnya maupun beda terserah, yang penting orang miskin. Atau caranya bagaimana? Kalau Anas bin Malik itu caranya, kalau beliau sudah tua itu, ketika beliau sudah tua itu caranya apa? Masak, diundang 30 orang, selesai bis. Makan bareng-bareng di rumah untuk 30 orang, selesai setelah itu. Berarti satu bulan sudah dibayar. Sehingga apa? Bisa sehari-sehari satu orang, satu orang, satu orang, atau sehari langsung 30 orang, boleh. Ya, dipahami ya? Ini namanya dinamakan dengan fidyah. Kalau fidyah itu makanan yang sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, udzur yang keempat itu apa? Ayo tadi, wanita yang hamil. Yang kelima apa? Wanita yang menyusui. Ini penting, fikih masalah ini penting. Ya, ini yang paling penting ibu-ibu. Karena yang laki-laki kan gak merasakan. Tapi walaupun yang laki-laki gak merasakan, Anda sebagai pemimpin. Pemimpin yang harus mengarahkan istri ketika dia itu merasakan seperti itu. Nah, pertanyaan di sini, wanita yang hamil dan menyusui itu, setiap wanita yang hamil dan menyusui maka boleh nanti sebelum ini. Saya bahas dulu. Jadi ada wanita yang hamil, demikian juga ada wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui itu terbagi menjadi dua. Ini fahami rinciannya itu, fahami. Wanita yang hamil dan menyusui itu terbagi jadi dua. Yang pertama, jika dia puasa ditakutkan menimpa fisik ibunya. Jadi yang bahaya itu siapa? Ibunya, janinnya gak apa-apa gitu. Contohnya misalkan orang sudah tua hamil. Ada orang seperti itu, orang sudah tua hamil. Atau orang dokter sudah mengatakan misalkan sudah kehamilan sudah ke-20 kali misalkan itu. Bu, jangan hamil lagi, bahaya itu. Janinnya gak apa-apa, rahimnya masih kuat, tapi ibunya bisa bahaya itu. Jadi berarti apa? Orang kalau dia itu hamil dan menyusui, yang ditakutkan bukan janinnya atau bayinya, bukan. Dokter mengatakan janin dan bayinya itu aman, gak apa-apa kalau puasa itu. Tapi yang ditakutkan itu fisik ibunya. Bahaya kalau dia puasa itu. Ini yang pertama, paham ya? Jadi dia itu kalau puasa, bahaya bagi ibunya. Maka masalah ini, perhatikan ini. Sepakat para ulama bahwasanya itu disamakan dengan orang yang sakit. Sama dengan orang yang sakit. Berarti apa? Berarti wanita yang hamil dan menyusui yang gak puasa karena ditakutkan fisik ibunya itu. Pertanyaan, berarti dia yang wajib itu apa? Kalau dia gak puasa, gak puasa, berarti yang wajib itu apa itu? Yang wajib apa? Qadha. Tidak boleh bayar fidyah. Faham ya? Tidak boleh bayar fidyah. Kenapa? Karena bukan janinnya yang ditakutkan, yang ditakutkan ibunya gitu loh. Maka dia itu sama dengan orang yang sakit. Maka sepakat para ulama, sepakat masalah ini, gak ada khilaf itu. Sepakat kalau kondisi seperti ini, ibu gak puasa, maka dia wajib mengqadha. Karena dia itu sama dengan orang yang sakit. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jika seorang wanita yang hamil dan menyusui, fisik ibunya kuat. Kalau puasa dia mampu itu. Tapi yang ditakutkan fisik bayinya atau janinnya. Contohnya misalkan ini istri saya sendiri.
Istri saya sendiri itu kalau puasa Ramadan mesti masih menyusui itu. Ketika menyusui bayi itu, istri saya enggak ada masalah, kuat istri saya itu. Tapi bayinya itu, anak saya itu sakit panas. Enggak kuat dia itu. Kita coba sehari dua hari enggak bisa itu. Enggak bisa. Akhirnya apa? Saya katakan kepada istri saya, kamu batal puasa kamu itu, enggak bisa. Bahaya, ini janin bahaya kalau kamu lanjutkan puasa terus, bahaya itu. Dan memang ada janin seperti itu, kalau ibunya puasa, panas itu bayinya, nyusunya itu panas itu. Nah, berarti apa? Ibunya itu kalau puasa bukan fisik ibunya yang bermasalah. Ibunya enggak ada masalah itu, tapi yang ditakutkan janinnya. Ya paham ya Pak, paham ya masalah ini ya. Lah, kalau seperti ini, seorang wanita yang hamil dan menyusui yang mana dia batal puasanya karena takut janinnya. Pertanyaan, apa yang wajib bagi dia? Maka ulama terpecah menjadi 4 atau 5 mazhab lah. Ada 5 mazhab. Mazhab yang pertama, dia wajib qadha, enggak ada fidyah. Wajibnya qadha, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama-ulama Saudi banyak yang seperti ini. Kenapa Syekh Utsaimin dan yang mengatakan qadha? Karena orang itu sama dengan sakit. Mau yang sakit bab ibunya atau anaknya sama, yang penting sama dengan sakit. Enggak ada, kata Syekh Utsaimin itu, enggak ada namanya fidyah kecuali orang tua. Selain itu enggak ada namanya fidyah. Ya paham ya? Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Demikian juga banyak ulama Saudi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, orang itu, wanita itu hanya bayar fidyah. Itu pendapatnya Syalbani. Dan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas yang dirujukkan sama Syalbani. Sehingga kalau mengikuti pendapat Syalbani, maka wanita itu boleh bayar fidyah. Kenapa? Dalilnya karena mengikuti pendapatnya Syalbani, yaitu tentang penghapusan masalah wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Setelah itu nanti dibatalkan itu, kata dia itu, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Maka disamakan yang tidak mampu itu siapa? Orang tua dan yang hamil dan menyusui. Ya paham ya, tergambar ya. Ini pendapat Syalbani. Kemudian yang ketiga, mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang paling keras masalah ini. Wanita yang hamil dan menyusui takut janinnya, kemudian dia enggak puasa, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Malah dua bebannya itu, Masya Allah, mazhab Syafi'i itu. Bebannya malah dua, qadha fidyah, dua-duanya itu. Ya, dua-duanya. Maka itu apa? Fatwa ulama-ulama Syafi'iyah. Fatwa ulama Syafi'iyah itu, walaupun mazhab seperti itu, banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu ketika berfatwa di masyarakat meninggalkan mazhab Syafi'iyah. Saya punya guru termasuk sekarang itu mufti dunia mazhab Syafi'i di Yaman, itu termasuk paling tinggi sanadnya itu, namanya Syekh Ali bin Salim Bukir, mufti Hadramaut, dan itu beliau luar biasa, ilmu sudah tua sekali itu beliau. Beliau itu termasuk muhakkik mazhab Syafi'i sekarang ini, termasuk paling kuat mazhab Syafi'i, paling kuat beliau di dunia. Beliau itu kalau ditanya di masyarakat, ditanya sama perempuan itu, Syekh, saya itu ya enggak bisa puasa karena anak saya, ya saya itu hamil dan menyusui. Tapi apa kasusnya itu? Hamil nyusu, belum selesai nyusu, hamil nyusu, belum selesai hamil nyusu. Kayak gitu terus itu. Apa kata beliau itu? Bayar fidyah saja. Beliau dalam masalah ini keluar dalam mazhab. Dan itu apa? Itu namanya fikih. Bukan berarti kalau saya itu bermazhab, totalitas harus ngikuti mazhab, bukan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu keliru orang mengatakan seperti itu. Saya mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa masalah saya keluar. Kenapa? Mazhab Syafi'i gak bisa dipraktekkan di orang itu. Saya kalau sebutkan mazhab Syafi'i, dia gak akan bisa mengamalkan itu. Akhirnya apa? Itu namanya fikih. Fikih itu apa? Ada satu hukum diterapkan kepada orang itu bisa beda-beda gitu, sesuai dengan kondisi dan kasusnya itu. Faham ya? Itu yang dinamakan dengan fikih. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu apa? Wajib bayar fidyah, wajib mengqadha. Kemudian kalau mazhab yang keempat itu mazhab Zahiriyah. Ini yang paling mudah, kalau ngambil ini paling enak itu, tapi enggak boleh ngambil ini. Yaitu apa? Enggak ada fidyah, enggak ada qadha. Wes paling top, wes paling enak wes pokoknya itu. Itu yang paling enak wes itu. Nah, terus ada mazhab yang kelima, saya baca beberapa ulama, walaupun mazhab ini ghairu mu'tabar. Yaitu enggak ada mazhabnya, tapi itu ada pendapat ulama yang saya baca itu.
Dan itu masya Allah, ini kalau saya lihat bagus, mazhab ini bagus sekali itu. Yaitu apa? Seorang wanita itu ketika hamil dan menyusui dan gak puasa karena takut janinnya itu, maka dilihat jika memang dia itu mampu untuk mengkodok, yang terbaik mengkodok. Contohnya misalkan seorang wanita hamil, setelah melahirkan karena ada masalah di janinnya itu, akhirnya rahimnya diangkat. Berarti apa? Enggak mungkin hamil lagi orang itu. Kalau seperti ini maka harus mengkodok. Kenapa? Karena dia itu mampu gitu. Dia itu mampu kan gitu. Kecuali kasusnya bagi wanita yang sundul-sundulan gitu. Paham ya istilah sundul-sundulan? Kayak istri saya misalkan gitu. Istri saya selama 8 tahun, mungkin 10 tahun itu enggak pernah puasa gitu. Anak pertama lahir, nyusu baru dapat 1 tahun hamil lagi. Nanti setelah itu setahun belum ada, hamil lagi. Terus sampai anak kelima sekarang ini. Anak kelima kayak gitu juga. Istri saya punya anak yang satu saja masih nyusu itu, anak sebelumnya itu. Akhirnya pas sampai istri saya protes juga, ini saya enggak pernah puasa Ramadan kalau kayak gini kan saya itu. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau kita terapkan mazhabnya harus qadha, sampai berapa tahun dia harus mengqadha itu? Coba kalau seandainya setahun sundul-sundulan kayak gini itu. Setahun, 1 bulan 29 hari berarti. Kali setahun berarti berapa itu? Salah bapaknya itu, Pak. Salah siapa itu, ayo? Bapaknya. Ya kalau seandainya disuruh mengqadha selama itu, ya berapa puluh hari, berapa ratus dia itu harus mengqadha harinya itu? Enggak mungkin gitu. Kalau seperti ini kondisinya itu, maka dia itu boleh bayar fidyah. Ya, dia seperti ini itu boleh bayar fidyah. Maka itu apa? Wallahu alam dalam masalah ini itu kita katakan dia kalau mampu kodok harus kodok. Kenapa? Namanya bayar sesuatu itu dengan sesuatu yang serupa gitu. Kamu utangnya ini ya, bayar dengan itu kan. Namanya utang itu dibayar dengan sesuatu yang serupa kan gitu. Tetapi kalau bayar dengan sesuatu yang serupa nggak bisa, maka dibayar dengan sesuatu yang lain yang mencukupi. Maka itu apa? Bayarnya bayar fidyah. Gimana? Tergambar? Faham ya? Faham ya? Nah, jadi itu yang dinamakan dengan udur-udur ketika orang itu berpuasa boleh dibatalkan. Ada lima. Yang pertama tadi apa? Sakit. Yang kedua? Safar. Yang ketiga? Tua renta. Yang keempat? Wanita yang hamil. Yang kelima? Wanita yang menyusui. Pertanyaan, Ustaz, saya itu kerjanya itu kalau Ramadan itu ngaspal, saya itu capeknya luar biasa, panas, berat, luar biasa saya itu. Pertanyaan, boleh gak saya itu batal puasa saya itu? Nah, boleh gak itu? Kerjanya wes gak karuan beratnya itu. Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Masalahnya bisa dikodoh, Pak. Lah kalau saya itu kerjanya susah juga itu, walaupun di kantor tapi saya berat juga saya itu kan itu. Lah kenapa enggak boleh? Pembayaran fisik, Pak. Hah? Fisik, Pak, masalahnya, Pak. Nah, ini kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang keliru itu. Akhirnya saya harus bahas itu. Perhatikan. Yang namanya udzur itu hanya 5. Selain itu enggak dinamakan udzur. Ini kaidahnya, paham ya? Maka kalau seandainya ada orang kerjanya beratnya luar biasa di bulan Ramadan itu, boleh enggak saya itu batal puasanya? Enggak boleh. Karena itu bukan udzur, kerjaan bukan udzur. Kalau kita buka satu pintu, nanti orang akan buka semua pintu itu. Alasannya kerjaan, oh saya capek kerjaan saya enggak bisa puasa itu. Enggak ada namanya kerjaan itu udzur safar itu. Udzur ketika puasa. Lah kalau orang matang, lah kalau saya puasa ya enggak kuat, cari kerjaan yang lain, ngapain harus itu kan gitu. Apakah kalau enggak kerja itu mati kan gitu loh? Apa kalau enggak kerja seperti itu enggak makan istri kita itu? Cari yang lain itu. Loh yang cari apa, Ustaz? Ah, bisa membersihkan sampah-sampah di masyarakat, minta upah sedikit kan enggak apa-apa kan gitu loh. Semua kerjaan itu bisa, masih terbuka lebar kerjaan itu. Yang penting apa? Kita itu enggak usah gaya-gayaan gitu loh. Kalau kita pengen kerja ini dong gitu, karena apa hasilnya besar, ya enggak bisa kalau seperti itu. Maka itu apa? Orang itu kalau urusan kerjaan tidak boleh namanya batal puasa. Kecuali, faham ini. Kecuali kalau saya itu kerjanya keluar kota. Saya ngaspal. Oke, saya ngaspal Semarang sajalah. Saya dapat proyek ngaspal Semarang. Ketika saya di sana, boleh enggak saya itu enggak puasa? Boleh, karena kenapa? Karena safarnya bukan kerjaannya kan itu. Faham ya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi, alasan kamu itu
enggak puasa itu kenapa? Karena saya safar. Ah, boleh kalau seperti itu. Kalau alasannya karena kerjaan, yo semua orang akan, wah berat saya kerjaan saya itu. Walaupun cuma di kantor, main game, waduh berat kerjaan saya itu. Banyak mikir saya itu kan itu. Nanti semua orang capek semua itu kan kalau masalah kerjaan kan gitu. Maka kerjaan bukan udzur. Pertanyaan sekarang pertanyaan. Lah kalau kerjaannya itu enggak pernah pulang. Sopir bis misalkan, us, apalagi Ramadan, trayeknya itu setiap hari keluar kota terus itu. Boleh enggak saya itu enggak puasa selama 30 hari berturut-turut, satu bulan penuh saya enggak puasa itu. Boleh enggak? Boleh. Bukan masalah juga, bukan masalah berapa harinya itu. Yang penting dia itu apa? Safarnya kan gitu. Ya paham ya? Kalau dia itu safar, boleh atau supir bis malam misalnya setiap hari keluar itu. Boleh enggak ada masalah dia itu? Karena dia itu musafir. Ya paham, terkabar ya, paham ya. Jadi itu maksudnya itu kalau orang itu batal puasanya karena safar atau karena sakit, boleh. Tetapi kalau karena kerjaan, tidak ada namanya udzur itu kerjaan. Kalau memang Anda tidak mampu, cari kerjaan yang lain. Jangan meremehkan masalah puasa itu. Jangan meremehkan. Kenapa? Karena kita lihat masyarakat kita itu, mereka meremehkan puasa itu alasannya apa? Kerjanya berat mas itu. Akhirnya apa? Orang bermudah-mudahan masalah kerjaan gitu. Ya kan? Dan itu kita lihat seperti ini semua masyarakat kita kayak gitu kan itu. Mesti kalau mereka gak puasa itu rasanya apa? Kerjanya berat gitu. Akhirnya apa? Terbuka pintu kejelekan itu terbuka semua itu. Nah, jadi itu namanya udzur. Jadi udzur tidak ada kecuali itu. Selain itu tidak dinamakan udzur. Ini jam berapa? Hah? Jam berapa? Sedikit saya bahas ya. Kalau seandainya saya itu dulu enggak puasa karena tanpa udzur. Saya dulu enggak puasa tanpa udzur. Contohnya misalkan saya itu enggak puasa karena nakal gitu loh. Ya, apalagi masa-masa jahiliyah lah, namanya ngeri sekali jahiliyah itu. Kita belum tahu agama, belum tahu kenal ngaji dan yang lainnya itu, kita enggak puasa itu. Pertanyaan, setelah tua renta kayak gini kita mau tobat gitu itu. Saya mau tobat wis. Pertanyaan, boleh enggak saya kodok? Dikodok enggak itu puasanya itu? Tua renta ya, Pak. Enggak, tobatnya ketika tua. Dulu enggak puasanya ketika masih muda gitu loh. Kalau tua enggak puasa enggak apa-apa, itu udzur. Tapi ini tuh dia masih muda gitu loh. Cuma dia itu pas nakal-nakalnya zaman itu, ketika itu sekarang tobat. Aduh, ingat saya dulu SMA enggak pernah puasa saya itu. Aduh, terus gimana ini? Sekarang saya tobat gitu loh. Pertanyaan, saya kodok enggak? Ya. Khilaf di antara para ulama, kalau jumhur mayoritas para ulama mengatakan qadha. Tapi pendapat yang paling kuat kalau bagi saya itu tidak ada qadha. Kenapa? Karena qadha itu hukum baru. Hukum baru itu butuh dalil. Dalilnya mana gitu? Dan tidak ada dalilnya, maka apa? Tidak ada namanya qadha. Pertanyaan terus apa yang dia kerjakan kalau dia itu bertaubat itu? Maka kita katakan bertaubat dengan taubat nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selesai bertaubat, memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa sunnah itu akan menutupi kekurangan pada puasa wajib yang kita tinggalkan itu. Tetapi apa? Kalau kita qadha tidak bisa. Apalagi apa? Bayar fidyah. Di masyarakat itu ada, kalau ada orang mati itu, itu bapak kamu kira-kira enggak puasa berapa? Setahun, wis, kita anggap setahun itu. Berarti ada namanya istilah mut-mutan. Tahu enggak mut-mutan itu? Bayar beras satu mut, satu hari. Ya, berarti apa kalau dihitung nanti? Berarti kalau setahun berarti tinggal kalikan satu mut kali setahun kan gitu loh. Akhirnya apa? Berapa kuintal beras kan gitu loh. Siapa yang punya? Yang punya ya ustadznya kan gitu. Saya yang punya. Kamu bayarnya ke saya saja itu. Akhirnya apa kalau di bulan Ramadan hari mau raya itu, ustadznya kayaknya berasnya banyak sekali itu. Ghanimah gitu loh, istilahnya ghanimah gitu loh. Diistilahkan ghanimahnya mereka kan gitu loh. Nah, kalau seperti ini enggak, apalagi bayar fidyah. Fidyah apa kan gitu loh? Kok bayar fidyah itu dari mana fidyahnya kan gitu? Walaupun dinamakan bukan fidyah, mereka enggak berani melakukan fidyah itu. Dinamakan dengan mut. Mut-mutan gitu. Jadi mut satu mut gitu. Tetapi tatan enggak. Demikian juga pembayar bayar fidyah qadha juga tidak. Maka dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha kemudian memperbanyak puasa sunnah. Demikian juga salat. Demikian juga salat. Pertanyaan lagi. Lah kalau saya dulu itu pernah enggak puasa karena udzur. Karena saya punya udzur itu.
Tapi belum saya bayar sampai sekarang itu. Pertanyaan, kok saya kodok enggak itu? Kalau itu karena udzur, dikodok enggak itu? Kalau karena udzur wajib dikodok kapan saja itu. Kalau sampai sekarang belum dibayar, sudah misalkan lamanya 10 tahun, maka kaidah tadi, yaitu apa? Tetap dikodok, 1 tahun kalau enggak dibayar, maka dendanya 1 fidyah, tinggal dihitung. Misalkan dulu kita misalkan seorang wanita misalkan dia SMA awal kali haid masih nakal-nakalnya itu, sehingga kok 1 bulan enggak puasa penuh seorang wanita itu, maka kita lihat berarti anda itu yang punya udzur itu yang mana? Oh karena haid, berarti ambil 7 hari itu yang dikodok, sedangkan yang lain tidak. Kenapa? Karena waktu nakal-nakalnya gitu kan? Yang lain kan tanpa udzur gitu, berarti yang lain enggak bisa dikodok, tapi yang dikodok itu karena haid atau karena safar atau karena sakit, yaitu ada udzur syar'i yang menyebabkan dia itu enggak bisa puasa itu, maka itu yang dikodok, kemudian nanti didenda 1 tahun enggak bisa bayar, didenda 1 fidyah. Kemudian kita sedikit bahas selanjutnya tentang perkara-perkara yang dibolehkan ketika puasa, yaitu ada masalah-masalah penting yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, ini masih yang berlaku di kita itu, masih itu yang banyak masalah saja, yang banyak kejadian. Yang pertama itu pagi hari dalam kondisi junub. Misalkan ini ada orang suami istri berhubungan intim, masuk waktu subuh belum mandi jenabat itu. Pertanyaan, puasanya sah nggak itu? Sah. Kenapa? Karena nggak disyaratkan puasa itu harus suci. Apakah puasa itu syaratnya super wudu? Enggak kan, puasa kan enggak syaratnya itu. Tapi apa? Dia itu harus mandi untuk apa? Untuk sholat. Berarti kalau dia mau sholat mandi. Tetapi kalau dia mau puasa tidak. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau memang dia itu mau sholatnya, ya mandinya di situ itu. Maka tidak harus sebelum azan itu harus mandi. Kenapa? Karena tidak disyaratkan orang puasa itu harus suci. Ya difahami ya. Pertanyaan, lah kalau saya berjumpa sama istri ketika puasa, ini yang belum nikah jangan didengar, ya, bahaya. Yang sudah nikah saja dengar. Yang belum nikah sampai ini yang masih jomblo ini, ya nggak usah dengar, bahaya. Pertanyaan, kalau seandainya saya itu berjumpa dengan istri saya itu, apalagi berjumpa itu, ya berjumpa, boleh nggak saya puasa itu berjumpa itu? Dilihat, anda itu bisa menahan syahwat atau enggak itu. Maka dalam sebuah hadis itu gini. Ada seorang tanya, orang sudah tua itu, ya Rasulullah, saya kalau puasan cium istri boleh enggak? Boleh, cium enggak apa-apa itu. Datang orang anak masih muda, ya Rasulullah, saya boleh cium istri saya enggak? Enggak boleh, kamu enggak boleh itu. Akhirnya punya muda protes, kok saya enggak boleh, dia boleh ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, karena dia itu mampu menahan syahwatnya. Tapi patokan mampu menahan syahwat itu bukan tua muda gitu loh. Terkadang orang tua saja juga parah juga masalah kayak gitunya kan, enggak bisa menahan syahwat juga itu. Maka patokannya itu apa? Kalau kita enggak bisa menahan syahwat kita, maka tidak boleh berjumbu. Pelukan, dan yang lainnya lah itu saya enggak gambarkan secara detail lah. Tergambar ya, paham ya? Jadi berjumbu itu nanti dilihat anda bisa menahan syahwat atau tidak itu. Kalau tidak, jangan deketi api. Bahaya itu kan deketi api itu. Bisa kebakar kan itu. Masih kalau sampai terjatuh seperti itu, dendanya mahal. Berat dendanya itu, enggak main-main kan gitu loh. Pertanyaan lagi. Tapi ini Pak, ini terlalu, ya enggak apa-apa lah, karena ini penting juga itu. Ini Afan yang sudah nikah saja yang dengar, yang lain enggak usah bahaya. Afan ya. Kalau seandainya, ini Afan ya, ini terkadang masalah vulgar, karena memang harus bahas, karena itu fikih gitu loh. Fikih itu kita enggak usah, masa itu kita tutupi itu. Pertanyaan, Afan ya, kalau kita itu puasa memegang kemaluan istri, memegang kemaluan, tangan kita itu memegang kemaluannya itu, boleh enggak seperti itu? Maka kita katakan itu termasuk berjumbu. Yang dilarang itu apa? Kemaluan masuk dalam kemaluan, itu yang bahaya. Maka itu ada seorang sahabat bertanya, ada seorang tanya sama Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kalau seandainya saya itu memegang kemaluan istri saya gimana itu? Ya itu milik kamu gitu, boleh halal kan gitu, selama kamu bisa menahan syahwat kan gitu. Ya paham ya? Demikian juga contohnya misalkan gini, ciuman mulut. Ini Afan juga ini, ciuman mulut sampai ludahnya putar gitu loh. Ludah sama ludah campur di situ itu. Bagaimana hukumnya? Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ciuman mulut sama istri saya itu?" Maka kata Rasulullah, "Itu kayak kumur-kumur gitu loh."
Jadi kalau kita berwudu kan kumur-kumur itu, hukumnya kayak gitu itu. Kalau kamu sengaja memasukkan air istri kamu ke dalam diri kamu, batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak ada masalah itu. Ya Fan, ini terkadang terlalu vulgar seperti ini. Jadi maksudnya itu, intinya masalah puasa itu boleh berjumbu. Boleh berjumbu, tetapi yang tidak dibolehkan itu adalah hubungan intim. Kalau sampai berhubungan intim, maka dia itu nanti kena denda. Walaupun tidak keluar air mani. Bukan masalah keluar air maninya itu, yang penting itu apa? Sudah masuk kemaluan dalam kemaluan, maka itu sudah dihukumi. Pertanyaan lagi, bagaimana hukum onani? Afan, ini saya bahas, karena masalah kayak ini penting. Apa hukum onani ketika puasa? Maka wallahualam, pendapat yang paling kuat, walaupun memang enggak ada dalilnya masalah ini, tapi pendapat yang paling kuat, hukumnya batal puasanya. Kenapa? Karena dia itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ibaratnya apa? Pokoknya keluar air mani, selama itu disengaja, maka batal. Walaupun enggak masuk kemaluan. Jadi yang membatalkan itu dua, hubungan intim, berarti masuk kemaluan dalam kemaluan, atau keluar air mani, walaupun bukan dengan cara masuk kemaluan dalam kemaluan. Maka termasuk apa? Onani batal. Pertanyaan, dia bayar denda enggak? Ya, paham ya? Kalau onani itu tidak, karena dia tidak berhubungan. Tapi apa? Wallahu alam, pendapat yang paling kuat, batal puasanya. Puasanya batal, tapi dia tidak membayar denda. Masalah lagi, kalau saya itu puasa, saya itu suntik corona gitu. Vaksin corona itu. Saya nanti kan juga itu, puasa juga itu, vaksinnya itu. Vaksin kedua itu. Kalau saya puasa disuntik. Pertanyaan, boleh enggak ketika puasa itu? Maka dilihat, suntikan itu ada dua. Suntikan itu ada dua. Yang pertama, suntikan yang mana itu pengganti makanan dan minuman. Dinamakan dengan apa? Infus. Kalau suntikan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka puasanya batal. Yang kedua, jika suntikan itu berupa obat murni, enggak ada nutrisinya itu, maka itu tidak membatalkan selama tidak masuk kerongkongan. Ya paham ya? Selama tidak masuk kerongkongan. Maka itu kalau kita itu suntik vaksin itu perlu ditanyakan ke dokter. Ya, Pak, ini dalam suntikan itu ada nutrisi enggak? Paham ya? Ada nutrisi enggak? Kalau ada nutrisi kayak pengganti makanan dan minuman, hatta dosisnya sedikit itu, batal puasanya. Kenapa? Karena itu ibaratnya kayak orang yang infus gitu. Walaupun mungkin dosisnya sedikit, tapi itu ada nutrisinya itu, maka itu pembatal puasa. Tapi kalau murni obat boleh, gak ada masalah kalau murni. Maka itu perlu ditanyakan kepada dokter yang amanah, apakah memang ada kandungan nutrisi dalam suntikan itu atau tidak. Kalau ada, batal puasa itu. Kemudian masalah yang berikutnya yang sering ditanyakan juga, bagaimana kalau orang puasa itu bekam, mengeluarkan darah, apa hukumnya bekam ini? Maka bekam itu pendapat yang paling kuat secara ringkas itu, hadisnya macam-macam. Aftarul hajim wal mahjum, orang yang bekam dan orang yang dibekam dan yang membekam batal puasanya. Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat juga Rasulullah itu bekam ketika puasa, sehingga banyak riwayat itu. Maka Allah alam, pendapat yang paling kuat, jika kita bekam, maka dilihat Anda itu lemes parah enggak itu. Kalau lemes, batal puasa. Tapi kalau kita bekam masih kuat, maka puasa kita enggak ada masalah. Puasa kita boleh. Kemudian masalah juga yang ditanyakan itu, nyicipi makanan. Ibu-ibu yang masak itu, boleh enggak nyicipi makanan? Ya, maka kita katakan, boleh dengan syarat. Yang pertama, jika dibutuhkan. Bapak-bapak yang enggak butuh enggak usah nyicipi itu. Ibu saja mau masak ibu, ngapain bapak ikut campurkan gitu loh. Oh, yang mau nyicipi bapaknya itu. Maka apa? Nyicipi itu yang pertama jika dibutuhkan. Yaitu siapa yang dibutuhkan? Yang masak. Kalau memang dia itu pengin tahu rasa masakannya itu kayak apa itu. Yang kedua, dosisnya itu sesuai dengan kadar untuk mencicipi. Kan cuma rasa saja itu, satu cendok, sekop misalkan gitu. Ya ini bukan nyicipi kalau seperti ini kan itu. Yang nyicipi. Kemudian yang ketiga, nyicipi itu cuma di lidah. Setelah itu mau dimuntahkan sehingga tidak boleh masuk dalam tubuhnya itu. Kalau sampai masuk maka batal puasanya itu.
Hatta nyicipi, seorang nyicipi kalau masuk batal. Maka itu apa masalah nyicipi makan itu enggak main-main. Jangan kita mudah-mudahan dalam masalah ini. Kenapa? Karena terkadang itu apa? Walaupun kita sudah muntahkan, tapi rasa itu masih terasa itu. Lah kalau rasa masih ada, berarti makanan masih ada. Para ulama itu tidak memberikan keringanan masalah rasa. Kalau kita itu rasa masih ada, berarti makanan masih ada di mulut itu. Sehingga apa? Kalau seandainya nanti kita telan air ludah itu, berarti masuk makanan itu. Berarti apa? Batal puasanya. Kalau seandainya rasanya itu masih terasa dalam mulut kita. Udah sampai di sini aja wis. Sebenarnya banyak masalah yang sering ditanyakan itu banyak sekali, tapi kalau kita mau bahasnya nanti silakan ditanyakan lah. Yaitu ada beberapa masalah yang para ulama itu ya seperti misalkan gini, orang puasa dia itu punya penyakit asma. Kemudian dia itu semprotan itu. Bagaimana hukum semprotan itu? Para ulama mengatakan boleh, enggak ada masalah itu. Contohnya lagi misalkan orang puasa sakit mata, tetes mata. Rasanya pahit sekali mulutnya itu gara-gara tetesan itu, batal gak puasanya itu? Maka kita katakan kalau tetesan mata tidak membatalkan. Kenapa? Karena antara mata dan kerongkongan gak ada jalur. Tapi kalau tetesan telinga sampai terasa lidah kita itu, mulut kita itu, kerongkongan kita, batal puasanya itu. Kenapa? Karena antara telinga sama mulut itu ada lubang penggabungnya itu, penyatunya itu ada. Demikian juga hidung, telinga itu bahaya. Tetapi kalau mata enggak. Sehingga walaupun kita tetes mata, kemudian setelah itu kita itu terasa pahitnya, maka itu tidak ada masalah, karena itu sarafnya. Kata sebagian ulama seperti itu saraf, bukan karena kerongkongan. Karena ada jalur dari mata ke kerongkongan itu enggak ada. Tapi kalau hidung, ada. Demikian juga sebagian ulama mengatakan telinga. Telinga, walaupun masalah telinga saya kurang tahu secara pasti, tapi kalau hidung jelas. Kalau hidung jelas, maka tetesan hidung hati-hati. Contoh lagi misalkan pertanyaan misalkan tentang orang yang berkumur-kumur ketika puasa. Namanya orang kumur-kumur itu diberikan keringanan. Namanya orang kumur-kumur itu pasti walaupun dia sudah meludahkan semampu dia itu pasti ada sisanya. Setelah itu apa? Ketelan. Bagaimana hukumnya itu? Kalau kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan air, maka itu enggak ada masalah itu. Tapi kalau kita itu sengaja biar segerlah apa kerongan kita itu. Lah kita sengaja memang menyegarkan kerongkongan itu, maka hukumnya enggak boleh. Contoh lagi misalkan saya puasa renang, boleh enggak? Boleh enggak renang? Kalau masih ajar renang enggak boleh. Masih ajar-ajaran renang nyemplung itu, akhirnya minum banyak. Ah, alhamdulillah enggak boleh. Enggak apa-apa saya renang kan gitu. Enggak boleh. Kalau masih ajar-ajar enggak boleh. Tapi kalau sudah pengalaman boleh dengan syarat tidak masuk kerongkongan. Kalau masuk kerongkongan enggak boleh juga itu, batal juga puasanya itu. Sikat gigi ketika puasa boleh enggak? Boleh. Kalau sudah maghrib, sudah zuhur ke atas, boleh enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Walaupun apa? Ulama Syafi'i pun banyak yang membantah itu. Seperti Imam Nawawi pun membantah masalah itu. Pendapat yang paling kuat enggak dimakruhkan. Tidak ada masalah, boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau pakai pasta gigi dihindari. Kenapa dihindari? Walaupun sebagian pasta ulama boleh pakai pasta gigi. Tetapi yang terbaik jangan pakai pasta gigi kalau sudah puasa. Kenapa? Karena diteliti para ilmuwan itu, pasta gigi itu ada enzim pengganti makan dan minuman. Sehingga apa maksudnya? Orang makan pasta gigi itu kenyang loh. Coba aja itu. Kalau pengen murah-murah itu pasta gigi dimakan, dimut gitu. Itu kenyang. Jadi menyehatkan kan? Maksudnya bukan menyehatkan, maksudnya itu mengenyangkan itu. Karena ada nutrisinya. Di pasta gigi itu ada nutrisi itu. Faham ya? Nah, katanya itu dalam penelitian sebuah penelitian itu, pasta gigi itu ketika orang gosok gigi itu enzim nutrisi itu akan bercampur dengan air ludah dan itu susah dihilangkan, yaitu walaupun diuntahkan itu masih menyatu gitu. Dan nanti akibatnya apa? Ketika orang itu menelan ludah itu, ketika menelan ludah itu akhirnya apa? Enzimnya itu masuk. Maka itu apa? Kalau mau pakai pasta gigi itu kalau bisa sebelum subuh. Kalau mau gosok gigi itu sebelum subuh, kalau sudah subuh maka gosok giginya pakai sikatnya saja. Pakai sikatnya saja, tapi kalau pasta gigi dihindari. Walaupun sebagian fatwa ulama membolehkan selama tidak masuk kerongkongan, tapi ketika ada penelitian seperti itu, saya baca sebuah penelitian seperti itu, maka itu sebagai bahan hati-hati kita. Ya, dengar ya, paham ya? Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau masalahnya banyak sekali, masalah puasa itu banyak sekali. Cuma kan ini sebagai gambaran saja, jadi ada masalah yang penting di masyarakat yang kita harus tahu bagaimana hukumnya.
Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya kalau ada yang bertanya silakan. Tanya, Ustaz. Ya. Mengenai lagi pekerja keras yang tidak diperbolehkan dalam puasa. Kalau bekerja sampai bisa tetap puasa tapi membahayakan diri sendiri, Ustaz, sampai pingsan, mau pingsan. Ya tetap puasa enggak gugur. Kalau dia itu sakit, maka boleh batal karena sakitnya. Ya, pingsan dulu baru boleh gitu, maksudnya itu. Istilahnya kayak gitu. Sakit dulu baru boleh batal gitu. Tapi kalau belum sakit, belum boleh batal. Kenapa? Karena yang dibolehkan batal itu sakitnya, bukan karena kerjaan dia gitu. Ya paham ya? Belum pingsan tapi mau makan cekok. Ah, urusan berat itu enggak bisa. Urusan berat itu enggak bisa itu. Karena takaran berat itu beda-beda, nanti relatif, akunya semua orang berat semua gitu. Jadi enggak, kalau masalah itu enggak. Kalau sudah sakit, nah itu baru boleh. Jadi maksudnya itu, kerjaan itu tidak merupakan udzur. Kenapa? Karena kalau kita buka masalah kerjaan itu udzur, semua orang akan memudahkan masalah itu. Ya, maka itu ulama mengatakan tutup pintunya. Maka kalau mau membatalkan itu entah karena sakit atau safar. Selain itu tidak, karena kerjaan tidak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ya? Gak usah pusing, tenang aja masih. Kalau memang gak bisa kerja yang seperti itu, cari kerjaan yang lain. Tapi beratnya wah, Ramadan itu momen terbaik untuk kerja gitu loh. Banyak sekali kerjaan yang bisa dijalankan karena kesempatan terbuka lebar kalau pas puasa itu, Ramadan itu. Wallahu a'lam. Ya. Tadi kita banyak menyampaikan untuk kita anu ke pemerintah gitu ya. Sementara ini pemerintah ada menentukan waktu subuh, fajar, sholat dan waktu isya gitu. Ya. Dan sebelum subuh itu gimana? Ya. Jadi gini, selama ketetapan pemerintah itu bukan sesuatu yang dosa, maka apa kita ikuti? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dalam masalah imsak yang bagi kita itu adalah dosa. Kenapa? Karena itu tambahan ibadah. Maka kita katakan kita enggak ngikuti. Ya, paham ya? Tetapi kalau masalah puasa, masalah-masalah yang berkaitan dengan keumatan, masalah-masalah yang besar yang menyangkut maslahat umat banyak itu. Contohnya misalkan masalah hari raya. Itu kan masalah keumatan yang mencakup bukan hanya satu personal, satu ormas, bukan, tapi seluruh orang muslim Indonesia itu. Maka dalam masalah-masalah yang menyangkut maslahat umat banyak itu, maka harus mengikuti pemerintah. Supaya apa? Supaya bisa bersatu gitu. Yang bisa menyatukan itu siapa? Pemerintah kan gitu. Kalau seandainya setiap ormas, setiap golongan, setiap partai dibuka lebar-lebar, yo nanti modelnya macam-macam itu. Seperti Indonesia ini kan gitu, puasanya sudah beda awalnya, akhirnya beda, lebarannya beda. Bahkan ada torikot-torikot yang di luar Jawa itu kan biasanya 3 hari sebelum pemerintah sudah buka puasa, sudah lebaran mereka itu. Ya kalau kita buka sebenarnya kacau, kacau sekali nanti negara kita kan itu. Ya paham? Maka itu zaman dulu, ya zaman dulu itu bagus. Yaitu apa? Zaman ketika tidak ada yang boleh beda sama pemerintah. Itu memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya negara itu enggak kacau orang Islamnya itu. Nah, jadi kalau memang itu kebijakan pemerintah itu yang bagi kita melanggar syariat karena menambah sesuatu dalam ibadah, kita enggak ikuti. Tapi kalau penetapan sholat itu kan bagus. Dengan itu kan kita dimudahkan kan gitu. Ya kan? Maka itu mereka sudah punya ulama untuk menetapkan dan mereka ijtihadiyah. Bukan mereka itu ngikuti hawa nafsu, bukan ulama-ulama kita, apalagi MUI. Kita harus percaya bahwasanya apa? MUI itu luar biasa. Mereka itu dalam menetapkan sebuah kebijakan itu penelitiannya lama mereka itu. Enggak main-main itu. Maka seperti ini kita itu ngikuti mereka. Kalau seandainya mereka keliru, dosanya mereka di hadapan Allah, bukan kita gitu. Kita sudah ada yang menanggung kesalahannya kalau seandainya kita salah itu. Tapi kalau kita itu ijtihad masing-masing, Anda sendiri yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Kalau saya seperti itu. Saya ikuti pemerintah itu. Nah, saya pernah debat sama orang-orang yang mengatakan Fajar Shodiq lah itu. Bahwasanya bahwa di Indonesia itu keliru Fajar Shodiqnya itu. Yang benar itu 10 menit, 20 menit, sampai ada yang matan 45 menit itu. Masya Allah itu 45 menit itu. Akhirnya saya tanya itu, Anda menetapkannya dengan apa kok bisa ngatakan salah pemerintah itu? Oh, dia ngomong, Ustaz saya itu pernah sama tim saya itu pergi ke
ke pantai gitu. Kemudian saya teliti itu. Kemudian saya cocokkan dengan jam pemerintah itu terlalu awal, belum subuh sudah azan itu. Saya tanya, berapa kali Anda meneliti itu? Sekali Ustaz, sekali menghubungi selama setahun gitu. Ya, kalau antum itu mau meneliti, silakan teliti selama 10 tahun minimal itu. Setiap hari teliti itu jadwalnya itu. Ulama-ulama kita itu seperti MUI, demikian juga Saudi Arabia itu. Saudi Arabia juga punya penanggalan seperti ini juga itu. Mereka itu untuk menetapkan jadwal sholat itu, mereka menggunakan hisab. Setelah itu apa? Mereka meru'yah langsung. Dan itu setiap hari itu dipantau itu. Benar atau tidaknya itu. Itu baru bisa dipatenkan. Kita patenkan jadwalnya seperti ini. Satu hari mantau bisa katakan semuanya salah di Indonesia itu. Apa-apaan ini kan gitu. Ini yang pertama. Kemudian saya katakan yang kedua. Di Indonesia itu beda dengan Saudi Arabia. Saya tanya, antum sudah pernah ke Timur Tengah enggak itu? Belum pernah juga itu. Antum ke Timur Tengah coba rasakan itu. Timur Tengah itu langit itu terang benderang, enggak ada namanya awan-awan seperti kita itu. Sehingga apa? Kalau saya di Timur Tengah itu, saya itu bisa melihat matahari terbit itu kelihatan jelas bulatannya itu. Coba di Indonesia kelihatan enggak itu? Enggak kelihatan di Indonesia. Hatta naik gunung saja belum tentu jelas kelihatannya itu. Di Indonesia enggak bisa kita tetapkan seperti kecuali apa? Orang yang ahli. Dia itu tahu sekali ini sudah fajar dan tidaknya itu. Timur Tengah masih mending, masih terang benderang langit karena awan enggak seperti Indonesia kan gitu. Mereka saja itu salatnya itu masih gelap mereka itu. Di Timur Tengah loh, saya rasakan di Timur Tengah itu salatnya masih gelap itu. Maka itu apa? Masalah seperti ini itu bukan masalah perorangan. Itu kembalikan kepada pemerintah itu. Kalaupun Anda mengatakan salah, silakan Anda jalankan untuk Anda sendiri. Jangan bawa-bawa yang lain. Apalagi apa? Nyalakan pemerintah, nyalakan orang lain ini jadi masalah ini. Dan terkadang apa? Yang ngamalkan seperti ini itu orang-orang jenggoten. Akhirnya apa? Masyarakat itu nyalakannya jenggotnya itu. Ini pernah kasus juga itu, ya di Pekalongan lah. Ya itu ada, ya teman-teman kita lah itu. Anggapannya apa? Subuh di Indonesia itu lebih awal 20 menit. Setelah itu apa yang dikerjakan mereka itu? Kalau mereka diem dan mereka kerjakan itu pribadi silahkan gitu. Tapi apa? Ditampakkan. Sehingga apa? Orang-orang sudah pulang sholat subuh ke rumah itu, mereka masih sahur. Dan itu ditampakkan itu. Karena apa? Sebagai ini loh, saya itu kayak gini gitu. Akhirnya apa masyarakat? Oh, dasar jenggot ini. Orang sudah pada sholat masih makan kan gitu. Akhirnya apa yang disalahkan itu? Yang disalahkan bukan andanya itu, jenggotnya itu. Sehingga apa? Nanti semua disikat semua sama masyarakat itu. Dasar jenggot, dasar cadaran kan gitu. Itu yang disalahkan itu. Sampai akhirnya apa? Ini cerita nyata itu. Gara-gara masalah kayak gini, fajar sodik terus itu. Sampai akhirnya apa? Ada orang baru ngaji itu keliru memahami itu. Kalau kita kan di kita itu ada masjid, pusat dakwah kita kan masjid Imam Syafi'i itu. Nah, jadi ada orang itu tanya ke saya itu, waktu itu Ramadan juga itu. Paginya itu tanya, Ustaz, saya tadi pagi itu, saya itu kan gak sempat ke Syafi'i terus, sholat subuhnya itu. Lalu terus kenapa itu? Saya itu bangunnya itu telat gitu. Bangun masyarakat sudah azan. Akhirnya apa? Yaudah saya sholat di masyarakat, tapi saya pulang sahur saya setelah itu. Lah kok bisa sahur setelah itu? Antum sudah sholat kemudian sahur itu. Lah kan bagi saya kan negara kita dan masyarakat kan belum subuh gitu. Lah kalau belum subuh ngapain antum? Antum sholat tadi sholat subuh ngapain antum itu? Kalau memang antum belum subuh ngapain sholat subuh itu? Berarti sholat subuh batal juga antum kan gitu loh. Yo tapi kan sholat subuh nggak apa-apa Ustaz, yang penting sahurnya enggak kan gitu. Tapi antum kalau makan setelah sholat itu namanya bukan sahur, ini sarapan ini namanya itu. Batal puasanya itu. Sampai ada orang seperti itu loh, bayangkan. Memahaminya sampai fatal kayak gitu tuh. Kenapa? Karena terlalu gembur-gembur fajar sodik, belum tentu orang-orang awam itu paham masalah itu. Penerapannya belum tentu benar mereka itu. Ya paham ya, tergambar ya. Makanya itu apa? Hati-hati masalah-masalah keumatan seperti ini, itu gak main-main itu. Anda menyalahkan jumhur mayoritas manusia itu gak main-main itu. Tanggung jawab di hari kiamat kan itu. Apalagi apa? Jadwal sholat itu dipakai seluruh dunia. Seluruh dunia loh, gak main-main itu. Dan itu patokannya adalah Ummul Qura. Patokannya Ummul Qura itu. Sempat ramai juga di Saudi waktunya Syekh bin Baz itu, waktu Syekh bin Baz menjadi ketua mufti Saudi Arabia itu. Dan itu sudah didudukan sama Syekh bin Baz sampai orang yang bicarakan fajar sodik Saudi penjara. Kenapa di penjara? Karena membuat heboh di masyarakat itu. Akhirnya fitnah di masyarakat itu.
Ya, maka itu apa? Masalah-masalah umat besar ini serahkan ke pemerintah. Kita punya pemerintah itu. Kita punya kumpulan ulama, kumpul mereka itu, yaitu MUI itu. Serahkan kepada mereka itu, bukan urusan personal itu. Kalau kita serahkan personal kan kacau seperti ini kan itu. Timbangannya kacau itu. Belum tentu orang yang melihat itu paham juga masalah Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu apa gitu? Sekarang tanya, Fajar Shodiq itu apa gitu? Fajar Shodiq itu kan seperti benang gitu. Namanya benang itu kan tipis sekali itu. Sehingga ketika sudah muncul tipis benang putih, itu sudah fajar itu. Apakah disyaratkan itu harus tebal? Apakah disyaratkan langit itu harus terang baru dinamakan Fajar Shodiq? Bukan. Faham ya? Maka itu zaman Rasulullah itu, Rasulullah itu ketika sholat subuh itu kata Aisyah itu, kami itu sholat subuh itu bil gholas. Gholas itu apa? Ketika langit masih gelap. Sampai kata Aisyah itu mengatakan, kami itu kalau sholat subuh di masjid, kami sholatnya selesai itu la ya'rifuhunna minal gholas. Tidak ada pun tidak ada seorang pun yang tahu siapa sebelah kita itu. Kenapa? Saking gelapnya. Berarti apa? Sholatnya para sahabat itu gelap gulita itu. Langit itu masih gelap itu. Itu mereka sudah sholat subuh itu. Ya. Sampai Abu Bakar itu dalam riwayat yang sahih itu, beliau pernah sholat subuh baca surat Al-Baqarah. Dan selesai matahari belum terbit. Al-Baqarah berapa jam antum baca itu? Ya. Apalagi dalam sholat kan itu. Apalagi para sahabat kalau baca itu ayat per ayat berhenti. Ayat lagi berhenti. Ayat lagi berhenti. Kalau berkaitan masalah azab nangis sampai gak berhenti-berhenti tangisan mereka itu. Itu sampai selesai Al-Baqarah, matahari belum terbit kan itu. Berarti menunjukkan apa? Sholatnya mereka itu subuh diawalkan itu. Maka itu apa maksudnya? Bicara masalah seperti ini Fajar Shodiq, itu bicara masalah yang besar gak main-main itu. Maka kalau antum itu berani nanggung dosa kaum muslimin se-Indonesia, silakan anda ngomong itu. Kalau anda gak berani nanggung dosa seluruh Indonesia, diem saja. Diem saja, karena itu masalah besar itu diserahkan kepada ulil amri. Dan ulil amri kita itu ada dua. Pemerintah, kita punya ulama. Ulama kita yang sah itu siapa? MUI. Di negeri kita yang diakui MUI, bukan anda per anda itu. Ya. Kecuali kalau masalah-masalah yang tidak menyangkut umat banyak itu, maka silakan kita itu mengeluarkan pendapat kita. Misalkan kajian seperti ini, masalah fikih, itu kan cuma menyangkut personal kan gitu. Tapi kalau saya sudah bicara masalah keumatan besar yang mencakup satu negara, ini enggak main-main urusannya itu. Ya tergambar ya Pak, paham ya? Wallahu a'lam. Satu lagi Pak. Ya. Masalah kita yang akan kita kerjakan tarawih Pak. Salat tarawih. Iya, tarawih ini kan di pusat tangga sini Pak. Yang jelas banyak kelainan Pak. Ya, kelainan apa ini? Ya seandainya ada apa nawa itu dan sebagainya itu banyak sekali lah Pak yang lain. Iya. Setelah kita pelajari masalah salat, nah ini lebih baik mana Pak kalau saya sholat di rumah Pak sama keluarga? Iya. Yang pertama itu fahami sholat tarawih itu tadi masalah niat sudah saya bahas. Ya difahami ya Pak masalah niat. Tadi Bapak masuk dari awal enggak itu? Masuk ya, sudah saya bahas masalah niat. Niat itu kalau memang Anda mengatakan nawa itu enggak benar, silahkan ditinggalkan. Tapi maksudnya apa? Jangan menyesatkan pendapat ulama yang mengatakan nawa itu. Karena mereka punya hujah gitu. Dan itu ulama-ulama besar yang berpendapat seperti itu. Maksudnya apa? Kita toleransi. Selama itu masalah khilafiyah di antara madzhab gitu. Kecuali kalau masalah bid'ah yang tidak ada seorang ulama madzhab yang berpendapat seperti itu, baru kita katakan bid'ah. Tapi kalau ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu, apalagi ulama madzhab itu jangan main-main kita itu. Apakah kita berani membid'ahkan ulama-ulama besar kan gitu loh? Ya, jadi maksudnya itu kalau masalah nawa itu kita toleransi masalah ini. Anda nggak usah mengamalkan, saya nggak mengamalkan itu. Tapi saya nggak berani membid'ahkan orang yang mengamalkan, karena saya tahu hujahnya mereka dan saya tahu siapa ulama yang berpendapat seperti itu, saya tahu gitu. Sehingga saya tidak berani membid'ahkan mereka itu. Dan biasanya itu memang kata para ulama itu orang itu semakin banyak ilmunya semakin sedikit dia mengingkari apa yang diperbuat sama masyarakat. Tapi orang itu semakin sedikit ilmunya semakin banyak mengingkari dia itu. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu gitu. Sekarang kan apa? Bid'ah semua wis pokoknya di masyarakat itu. Belum tentu. Terkadang mereka itu punya hujah yang kita nggak tahu kan gitu. Ini yang perlu pahami pertama. Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu yang terbaik itu adalah sholat bersama imam, bukan sholat sendiri, bukan sholat di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man sholla ma'al imami hatta yansharifah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai kutibalahu baqiyatu lailatihi, orang itu dicatat amalan semalam suntuk.
Walaupun kita sholat di masjid cuma 10 menit saja itu, kita itu dianggap pahalanya itu sholat semalam suntuk kita itu. Syaratnya apa? Sholat bersama imam. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita pahami, berapa jumlah rakaat sholat itu, berapa itu? Jamahirul ulama, bukan hanya jumhur, jamahir, hampir mayoritas semua ulama itu mengatakan bahwasanya sholat terawih itu yang sunnah 11, yang terbaik, karena sholatnya Rasul itu 11. Tapi jangan cuma jumlah 11 saja kalau mau sunnah itu, 11 dengan tata cara panjangnya Rasulullah. Kan banyak itu, yang penting 11. Pertanyaan, Anda sholat 11 cuma 10 menit dengan orang yang sholat 21 tapi 2 jam, lebih mulia mana itu? Yang penting 11, bukan masalah 11-nya itu. Kalau Anda ngikuti Rasulullah dalam bilangan, ikuti juga dalam sifatnya. Rasul itu terkadang kalau sholat itu satu rekat baca Al-Baqarah. Ya, jangan cuma bilangannya yang diikuti, tapi sifatnya diikuti. Kalau pengen sunnah gitu, sunnahnya 11, oke, bilangannya sunnah, sifatnya sunnah nggak ada itu. Ya paham ya? Maka itu kita katakan memang yang sunnah itu 11, tapi boleh mengerjakan lebih dari itu. Dan itu pendapat jamahirul ulama. Yang menyelisih masalah ini cuma beberapa orang. Kalau zaman sekarang Syalbani, yang mana Syalban itu harus 11, kalau mau ditambah 13, lebih dari itu enggak boleh. Tapi Syalban ini menyelisih hampir jamahirul ulama. Syalban itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawa, bagus sekali tarjih beri itu, beliau mengatakan namanya orang sholat itu yang terbaik itu yang paling lama waktunya, itu yang terbaik itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terbaik itu yang paling lama berdirinya. Contohnya misalkan ini, saya sholat 21 rakaat, lamanya 1 jam. Dengan sholat 11 rakaat, lamanya 1 jam, mana yang lebih baik? 11, kenapa? Karena berdirinya lebih lama. Itu namanya sholat malam. Maka itu, kata beliau itu, jika memang ada orang yang mampu berdiri lama, kita sholat di jamaah kita, masih muda-muda itu, semangat-semangat mereka itu, berdiri lama bisa itu, maka sunnahnya itu apa? Sholat 11 tapi dipanjangkan berdirinya. Ya, bacanya satu muka, dua muka, itu lebih bagus. Tapi kalau ini sudah tua-tua gitu, mereka semangat ibadah tapi tua-tua gitu, maka kata saya Khusami itu apa? Diperbanyak rekaatnya, tapi apa? Dipendekkan berdirinya. Sehingga apa? Buat sholatnya itu 21 rekaat atau lebih, terserah bilangannya, nggak terbatas itu. Tetapi apa? Bacanya pendek-pendek. Tergambar ya Pak? Paham ya? Paham ya? Jadi mau jumlah 11, mau 21, oke, kalau Anda mengatakan harus 11. Pertanyaan, kalau Anda itu sholatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berapa rakaat sana itu Pak? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sholatnya 21 rakaat. Anda yang mau ngotot 11 rakaat selain itu bid'ah, Anda berani bid'ahkan Saudi Arabia. Saudi Arabia ulama-ulama besar sholat di sana itu, apalagi musim itikaf, ulama-ulama penjuru dunia kumpul di sana semua itu, semuanya itikaf di sana waktu itu, semuanya diam dan ngikuti di situ. Maka itu apa? Maksudnya itu apa? Jangan terlalu berlebihan masalah sholat terawih itu harus 11. Apalagi apa? Perhatikan ini, termasuk perkara mungkar, saya katakan mungkar itu, dan para ulama ngingkari masalah ini, keras sekali para ulama ngingkari itu, yaitu apa? Orang sholat di masyarakat, di kampung, di musola kampung, masjid kampung, 8 rakaat keluar. Kenapa? Saya pengen sholat kan cuma 11, nanti 8 rakaat pulang, saya sholat witirnya di rumah sajalah. Karena kalau di masjid sholatnya 21 rakaat, saya katakan ini mungkar seperti ini. Ini malah menyelisih sunnah ini, orang kayak gini tuh. Kenapa? Kalau memang mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 gitu. Sehingga apa? Kita mendapatkan pahala semalam suntuk, karena kita sholat bersama imam sampai selesai. Tapi kalau kita itu mau sholat 11 rakaat, jangan di masjid yang 21 rakaat, kita nggak mendapatkan pahala itu gitu loh. Paham ya? Kalau kita itu masjid kita semuanya 21, terus bagaimana? Ya tetap kita sholat 21 rakaat, kita mendapatkan pahala semalam suntuk. Apalagi apa yang lebih mungkar lagi kata para ulama itu apa? Sudah kita sholat 8 rakaat, setelah itu kita keluar di belakang masjid, masih di masjid di terasnya itu, mengadakan jamaah sendiri. Di masjid ada 2 sholat jamaah gitu. Dan itu nyata, ada orang seperti itu. Ini lebih mungkar lagi kalau seperti ini tuh. Ya tergambar, paham ya? Jadi maksudnya itu sholat terawih itu seperti itu.
Ustaz lah, kalau masyarakat itu banyak ritual bid'ah, ya Anda enggak usah ikut, diam saja gitu loh. Bukan berarti ketika ada ritual bid'ah itu kita enggak sholat di masjid gitu loh. Terus mau sholat di mana kan gitu loh. Semuanya masjid kita kayak gini semua kan. Yo, pokoknya enggak boleh. Lah kalau enggak boleh sholat di mana? Kecuali kalau Anda punya masjid sendiri silahkan kan gitu loh. Oh, enggak punya masjid sendiri ngotot harus semuanya harus sunnah itu. Oh, itu bukan masjid Anda kan gitu loh. Ulama mengatakan, perhatikan nih, ulama itu. Siapa kata Imam Ahmad itu? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu. Zaman Imam Ahmad itu semua imam masjid, semua muadzin masjid waktu itu semuanya ahlul bidah. Harus mengatakan Al-Qur'an makhluk. Enggak main-main itu. Akhirnya apa? Banyak di antara ulama-ulama itu yang enggak mau sholat di masjid gara-gara imamnya ahlul bidah. Apa kata Imam Ahmad? Siapa yang ninggalkan sholat jamaah gara-gara imamnya ahlul bidah, maka dia ahlul bidah juga dia itu. Ini fahami ini masalah ini itu. Kenapa? Karena sholat jamaah itu penting, itu syariat Islam itu. Jangan kita tinggalkan gara-gara imamnya itu ahlul bidah. Selama apa bid'ahnya tidak mukafirah gitu, tidak membuat dia itu kafir kan itu. Fahami ini masalah ini. Kenapa? Karena terjadi banyak fitnah masalah sholat tarawih itu. Di antara apa? Teman-teman salafi dan masyarakat gara-gara seperti ini. Oleh itu maksudnya apa? Kita itu harus belajar lagi, lebih dalam lagi, karena biasanya itu, ini saya sebutkan ini. Biasanya itu orang kalau baru ngaji itu sakleknya luar biasa itu. Benar enggak? Benar. Oleh itu apa? Ulama salaf kita itu mengatakan, kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilmi itu, di akhir kitab beliau mengatakan, ulama salaf kita itu mengatakan ilmu itu ada 3 tingkatan. Al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi shibril awal, siapa yang masuk tingkatan pertama, takabar, sombong, congkak, semuanya neraka wis pokoknya selain dia itu. Lihat orang itu neraka, 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 saya surga itu. Seakan-akan yang pemilih surga itu cuma dia itu. Swaklek, watos, kolot wis pokoknya itu. Itu kalau baru belajar ilmu tingkatan pertama, ibaratnya kayak kita itu belajar silat. Dapat saya satu jurus di jalan tantang semua orang itu kan itu. Karena kita baru tahu satu jurus kan gitu. Wa man dakhala fi shibri tsani, siapa yang masuk pada tingkatan kedua? Misalkan tingkatan pertama itu apa? Belajar baru sama satu guru. Baca baru satu kitab. So kenapa? Guru saya itu paling benar. Selain guru saya semuanya sesat wis neraka jahanam wis kayak itu. Nah, itu kenapa? Karena baru belajar satu. Wa man dakhala fi shibri tsani, siapa yang masuk tingkatan kedua? Tawadhu, dia akan tawadhu. Belajar sama banyak ulama, banyak ustaz, banyak kitab. Oh, rupanya ustaz-ustaz kok beda-beda juga rupanya itu. Ini punya dalil, ini punya dalil. Terus bagaimana itu? Wes kita toleransi sajalah kita. NKRI harga mati wes pokoknya itu. Wes NKRI harga mati wes pokoknya kita itu. Enggak apa-apa lah, kita toleransi lah itu. Kenapa? Karena kita sudah berilmu. Kita tahulah mereka ngamalkan seperti itu hujahnya apa, saya tahulah gitu. Dan siapa ulamanya mereka itu saya tahu, mazhabnya mereka apa itu saya tahu gitu. Karena saya juga belajar gitu. Wa man dakhala fi shibri thalith, siapa yang masuk ke tingkatan paling tinggi, tingkatan ketiga itu, ya ra annahu la ya'lamu syai'an, dia akan berpendapat dirinya itu orang paling bodoh. Kayak ibaratnya padi itu, semakin matang itu kan semakin menunduk gitu loh. Tapi kalau ilmunya masih mentah itu kan naik ke atas kan, congkak sekali itu. Demikian juga kita itu. Nah itu apa? Mayoritas teman-teman kita yang ngaji itu awal kali ngaji sakleknya luar biasa itu. Nggak bisa dibelok-belok, nggak bisa, kayak perang listrik lah itu. Lurus, lempeng wis pokoknya itu. Ayo A gitu loh. Rupanya kalau kita belajar, oh rupanya kok seperti ini ulama-ulama kita itu. Kenapa? Karena saya dulu juga seperti itu gitu loh. Sehingga ketika ada orang ngomong kayak itu saya sudah merasakan lah itu. Sejak masa dulu saya pernah merasakan kayak gitu juga gitu. Ketika kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita belajar dari banyak mazhab, kita banyak ulama, kita ketemu itu. Akhirnya apa? Akhirnya begini, toleransi saja, biasa kan itu masalah itu. Saya tahulah hujahnya mereka kan itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya paham ya, jadi maksudnya itu kita tetap sholat berjamaah ya. Kalau mereka mengamalkan bid'ah yang bagi kita bid'ah, gak usah diamalkan. Tapi jangan itu menjadi sebab kita itu tinggalkan jamaah mereka. Kecuali kalau kita sudah punya masjid sendiri, silakan totalitas mau diapain terserah kita itu. Tapi kalau itu masjid kampung, tidak. Kita akan ngikuti mereka selama kita tidak ngikuti bid'ah itu. Ya paham ya Pak, jadi kalau masjid kita itu sholatnya itu 23 rakaat semua, ikuti. Selama apa? Selama kita itu masih bisa tumakninah. Kalau tidak bisa tumakninah, cari masjid yang lain. Atta, enggak. Kalau orang tidak bisa tumakninah, batal sholatnya itu. Ada kan kemarin sempat viral itu, sholat 21 rakaat cuma 7 menit kalau enggak salah itu. Di Jawa Timur itu. Akhirnya kok yang datang dari luar kota itu,
ketika ditanya di televisi, kok dari jauh-jauh datang itu? Saya kalau sholat di sini itu istimewa. Istimewanya apa? Kemeringat gua tuh saya di sini itu. Yuk kalau mau kemeringat ngapain sholat? Olahraga, main bola tuh meringat kan gitu loh. Sholat cari keringat tuh, masya Allah, sholat cari keringat kan gitu loh. Jadi maksudnya itu apa? Kalau memang masjid itu nggak ada tumaknina, maka kita cari masjid yang lain. Tapi pertanyaan sekarang, pertanyaan itu, tumaknina itu apa? Ya paham ya, tumaknina itu apa? Tumaknina itu apa? Berhentinya tulang ketika kita itu masuk pada rukun. Contohnya gini, saya berdiri, kemudian saya rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika rukuk itu, rukuk kan posisi seperti ini, tulang saya itu berhenti dulu. Ketika sudah berhenti, itu sudah tumaknina. Setelah itu baru naik. Tapi kalau belum berhenti sudah naik lagi, itu batal sholatnya itu. Lah, tapi tumaknina itu nggak harus bacanya harus tiga, enggak. Yang wajib itu baca cuma satu. Satu, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, selesai. Yang penting apa? Tulang kita itu bisa berhenti. Nah, itu. Tapi kalau tulang kita nggak bisa berhenti, cari masjid yang lain. Ya. Wah, jauh Ustaz. Ya cari kalau pengen dapat pahala jauh gitu loh. Enggak apa-apa, semakin jauh lebih bagus gitu. Di sini sholatnya ke Pekalongan lebih bagus lagi, pahalanya berapa? Tapi jalan kaki. Yang namanya pahala itu semakin jauh itu kalau jalan kaki. Kalau naik motor enggak dihitung gitu loh. Jauhnya itu enggak pentilnya itu muter 1-2 enggak. Yang dinamakan langkah kaki itu ya langkah kaki gitu loh. Ya, maka kalau bisa langkah kaki sejauh-jauhnya itu pahalanya luar biasa gitu. Ya, tapi maksudnya apa? Jangan sampai itu menjadikan sebab kita itu sholat di rumah. Jangan, apalagi sholat jamaah. Ya, faham ya? Jadi apalagi sholat terawih itu beda. Sholat terawih itu yang terbaik itu sholat di masjid, bukan di rumah. Walaupun Umar sholat sendiri di rumah, tapi Umar pendapatnya apa? Sholat di malam hari lebih baik daripada di awal malam. Tapi banyak ulama mengatakan apa? Khusus sholat terawih itu yang terbaik sholat di masjid. Kenapa? Ada jamaahnya. Ada jamaah sehingga kita itu sholat, bisa sholat bersama imam sampai selesai. Ya, faham ya Pak masalah ini ya? Jadi maksudnya itu, kita itu harus melihat kondisi masyarakat kita itu apa. Jika memang kita nggak bisa tumaninah, selesai, kita cari masjid yang lain. Tapi kalau masih tumaninah masih bisa, kita sholat di situ sampai selesai. Kalau memang kita mau sholat sendiri lagi, silakan sholat lagi setelah itu, boleh, nggak apa-apa itu. Setelah sholat witir, kita boleh nggak sholat lagi? Boleh, nggak ada masalah itu. Rasulullah juga sering selesai sholat witir beliau sholat lagi itu, nggak apa-apa itu. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai 8 rekaat kita keluar setelah itu kita sholat lagi nanti di rumah itu. Jangan, itu tidak sunnah itu, malah menyelisih sunnah seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana faham ya Pak? Ya, ada salah paham sedikit Pak. Di yeah. Itu saya mengikuti yang 23, bukan yang 8 Pak. Cuman enggak tumaknina Pak. Dek terus keluar, cepat banget Pak. 7 menit sudah selesai Pak. Masya Allah, top Pak. Olahraga berarti kemeringat gotos Pak. Ya berarti Pak cari musola yang lain gitu loh. Cari musola yang lain, cari masjid yang lain. Ya. Ini pertanyaan mungkin di luar pembahasan puasa Ustaz. Ya. Ketika kita bermakmum dengan imam ketika sholat sir, kemudian ketika membaca Al-Fatihah kita sudah berusaha tak cepetke, tapi tetap enggak sampai Ustaz. Ya. Imamnya dulu kalau saya teruskan Al-Fatihah sudah bangkit lagi. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau kita itu sholat jamaah itu kekurangan makmum itu ditutupi sama imam. Contohnya misalkan saya contohkan ya. Saya itu masuk sholat itu sudah mau rukuk imam itu. Sholat sir itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar imamnya itu. Bagaimana saya lanjut enggak ini? Ya, saya lanjut enggak bacaan saya lanjut enggak ini? Saya lanjut ketinggalan banyak itu ruku semua ketinggalan semua saya itu. Maka apa saya tinggalkan bacaan saya ikut imam. Pertanyaanlah kurangnya apa Al-Fatihah saya apa? Diganti sama imam nanti. Jadi kalau kita sholat jamaah itu ada sopirnya. Kekurangan penumpang itu nanti yang bayar imamnya itu. Jadi maksudnya apa? Tidak boleh imam makmum itu sendiri-sendiri itu. Menyelesaikan sendiri-sendiri nggak bisa itu. Tetap kita itu harus ikut imam. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar dalam sholat itu. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbiratul ihram, takbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud. Jadi kita harus ikuti imam. Jangan kita itu mikir bacaan kita sendiri-sendiri itu.
Ya faham ya maksud itu? Hatta sholat sir. Sholat sir itu memang makmum itu wajib membaca kalau dia itu punya kesempatan. Ya faham ya maksudnya itu? Dia itu wajib membaca Al-Fatihah jika ada kesempatan. Tapi kalau tidak ada kesempatan, maka kekurangan kita ditutupi sama imam. Sehingga apa? Selama kita sholat jamaah berarti kekurangan kita itu sudah dibayar sama imam. Maka kekurangan kita enggak ada masalah itu. Karena kita ngikuti imam gitu. Ya faham ya? Yang penting apa? Yang penting tumaninah. Tumaninah, bukan bacaan kita harus sempurna semua itu. Yang penting kita tumaninah bersama imam, maka kita ikuti imamnya itu. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Soal kalau pembayaran haus zakat itu, apakah pembayaran haus zakat itu bisa dicicil gitu Pak, setiap bulan kita bayar? Dan apakah pembayaran haus zakat itu bisa dibayarkan untuk 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, bisa enggak? Ah, jadi gini. Tentang masalah haul itu, kalau kita belajar usul fikih itu, nanti itu masuk ke ahkam wad'iyah. Hukum itu ada dua, ada namanya ahkam syar'iyah, ada namanya ahkam wad'iyah. Itu kalau kita belajar masalah usul fikih. Jadi maksudnya gini, kalau syaratnya kita bayar zakat itu kan harus nisab dan harus haul, nunggu selama setahun. Lah itu karena nunggu sampai setahun itu namanya masuk ke ahkam wad'iyah itu, maka tidak disyaratkan wujudnya sebab baru kita wajib kita jalankan. Faham tergambar gak maksudnya? Maksudnya itu gini, boleh kita membayar itu diawalkan, walaupun apa kewajiban belum turun sama kita gitu. Saya misalkan gini, saya itu punya uang di tabungan misalkan itu, misalkan 100 juta. Mumpung saya masih punya uang, udah saya bayarkan langsung 2 tahun sajalah. Sehingga apa? Saya sekarang bayar langsung untuk 2 tahun. Berarti apa? Saya bayarnya itu, kalau 100 juta kan 2 juta setengah kan saya bayarkan zakatnya kan. Langsung saya itu bayar 5 juta. Sekarang untuk tahun depan. Kenapa? Saya takut kalau tahun depan saya nggak punya uang gitu. Jika memang dia itu membayar langsung 2 tahun itu, takut kalau dia itu nanti tahun depan nggak punya uang, wes sekarang saya bayar sekalian lah. Itu nggak apa-apa. Itu namanya apa? Menyegerakan sesuatu yang wajib yang belum datang waktunya. Tapi selama itu namanya masuk ke ahkam waktiyah. Itu hukumnya boleh. Jadi maksudnya itu boleh kita itu membayar zakat sebelum datang haul. Boleh. Apalagi atau misalkan bayar langsung 2 tahun. Boleh juga walaupun tahun depan kan kita belum wajib bayar tahun depan, belum haul kan itu. Maka boleh langsung 2 tahun. Hukumnya dibolehkan. Ya, tergambar paham ya masalah ini ya. Demikian juga yang perlu difahami juga masalah haul itu. Haul setiap jadi namanya haul kan zakat itu. Zakat itu setahun sekali. Itu namanya zakat. Tidak ada namanya setiap bulan. Maka itu apa? Tidak ada namanya zakat profesi. Zakat profesi itu sedekah. Kenapa? Karena zakat itu setiap tahun. Bukan setiap bulan kan gitu. Setiap tahun zakat itu. Lah kalau orang mengatakan, lah tapi kan itu disamakan. Zakat profesi kan disamakan dengan kita itu cocok tanam, kita panen. Kita kan beda, beda sekali enggak bisa disamakan itu. Maka itu apa namanya zakat hatta profesi itu zakatnya itu selama setahun. Kalau dibayar setiap bulan enggak itu bukan zakat. Itu namanya sedekah. Tapi kalau misalkan kita membayar langsung 2 tahun boleh, tapi hitungannya itu per tahun, per tahun, per tahun. Dan tidak ada namanya zakat itu sekali saja gitu. Ini keliru juga banyak orang itu. Misalkan gini, saya beli mobil, saya zakatilah gitu. Enggak bisa, zakat sekali itu enggak ada namanya zakat sekali tok gitu. Ya kan? Saya jual rumah, saya zakati, enggak ada zakat jual rumah itu. Ya paham ya? Jadi zakat itu enggak ada kayak gitu. Kalau memang Anda itu mau jual barang, misalkan ini saya punya rumah. Rumah saya jual. Sudah saya niatkan untuk jual. Setahun enggak laku. Maka apa? Sudah keluar zakat itu rumah itu. Ini hitungannya paham ini, setiap tahun. Ya, paham ya? Kenapa? Karena rumah itu sudah jadi barang jualan. Rumah itu sudah jadi barang jualan. Tapi kalau saya itu punya barang yang tidak saya jual, mau mobilnya 10, mau rumahnya 10, selama saya tidak punya niatan untuk menjual, tidak ada namanya zakat. Zakat pembelian, zakat penjual enggak ada. Yang ada namanya pajak. Dan pajak bukan zakat. Ya paham ya? Maka enggak ada namanya pajak, zakat penjualan, zakat pembelian enggak ada. Tetapi yang ada itu zakat. Zakat karena dia itu barang dagangan. Misalkan gini, saya itu mau jual barang, maka barang yang saya jual itu keluar zakatnya itu, ada zakatnya itu. Ya kan? Kalau barangnya itu berpindah-pindah, bisnis misalkan, itu dihitung setiap tahun. Awal buku, tutup buku, mulai dihitung.
Tetapi kalau barangnya itu saya jual enggak laku-laku, maka apa? Keluar zakatnya. Contohnya misalkan saya misalkan ya, saya itu punya barang dagangan di gudang setahun enggak keluar masa pandemi itu. Tapi itu barang dagangan itu. Saya keluarkan zakatnya enggak? Itu barang dagangan mesti keluar zakat itu. Terus bagaimana saya bayarnya? Dihitung semua barangnya di gudang, setahun keluarkan zakatnya. Pokoknya barang itu kalau sudah masuk ke jual beli, dijual, diperdagangkan itu, maka itu keluar zakat setiap tahun. Ya, bagaimana paham ya? Sedangkan zakat profesi saya kerja dapat upah setahun bulan keluarkan, upah lagi setiap bulan itu bukan zakat. Itu bukan zakat. Kalau disamakan dengan panen itu bukan panen. Beda sekali dengan panen itu, enggak bisa disamakan. Ya kan? Kalau misalkan terus kalau saya kerja PNS, terus saya bagaimana ngitung zakatnya itu? Kalau mau dihitung zakatnya itu, silakan dihitung kamu gajinya berapa selama setahun, dihitung keluarkan 2,5%. Tapi selama setahun, tidak bisa setiap bulan. Ya, paham ya, Pak? Tergambar ya. Walaupun apa zakat profesi kan dimunculkan sama ya termasuk ulama juga lah. Syafi'i Qurtubi. Tetapi ini aneh itu dan diingkari banyak sekali ulama itu karena baru fatwa yang baru dalam masalah ini itu, sehingga banyak ulama yang mengingkari. Maka wallahu ta'ala pendapat yang paling kuat, gak ada zakat profesi yang model seperti ini. Kalau ya, misalkan pada saat pertama kita punya uang 100 juta ya, keluar membuat hal untuk bulan tahun depan, ternyata ya, bulan depan uang kita bertambah, apakah kita buat? Maka mengeluarkan zakat itu di tahun kita mengeluarkan. Jadi yang kita keluarkan itu apa? Ya pas kita mengeluarkan itu uang kita berapa gitu, itu yang dikeluarkan. Dan yang dikeluarkan itu bukan hanya tabungan, semua dikumpulkan jadi satu. Kita punya tabungan, kita punya emas, kita punya piutang, ya kan? Kita punya barang, itu semuanya keluar zakat semua itu. Demikian juga kita punya barang-barang aset yang kita jual, setahun nggak laku keluar zakatnya. Itu, ya bisa dipahami ya Pak? Paham ya? Wallahu a'lam. Ya kalau itu kan zakat nanti lama lah, panjang pembahasan zakat ada sendiri secara rinci. Wallahu a'lam. Udah ya, sampai di sini ya. Sampai di sini aja ya. Cukup sampai di sini. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.